Halo. Halo, halo guys. Halo semuanya. Halo, halo, halo. Yuk, pada ngumpul dulu yuk. Ayo, pada ngumpul dulu. Pada merapat dulu. Di like dulu ya. Sebelum abis ini marah-marah ya. Seneng lu pade ya. Orang malam minggu pacaran ini marah-marah anjir. Ini dari awal pun muka gue udah menyenangkan banget ya ini ya. Dari awal tuh muka gue kayaknya udah terlihat menyenangkan banget ya kelihatannya ya. Hah? Lihat deh, happy banget gue. Aduh ya ampun. Tiada tara lah ya. Kehappian gue malam ini memang tiada tara lah ya. Udah gak ada obat. Happy banget gue gila ya. Menyenangkan sekali malam ini ya ampun. Ini gue nge-save-nya kemarin pas tepat sebelum kita mau ngelawan si itu ya. Si U3 ya. Tepat sekali di depan U3-nya. Jadi ya. Bagaimana nih? Umumnya orang open stream muka seger ini kusem nggak saking senengnya gue tuh lu harus mengerti itu. Ini gue tuh saking gue senengnya jadi gue menggambarkan apa yang akan terjadi beberapa menit lagi. Itu loh maksudnya ya. Itu loh maksudnya gue tuh muka gue tuh sudah menggambarkan apa yang beberapa menit lagi akan terjadi itu ya. Semoga bisa dimengerti ya. Ah, my god. Ada 13.000 duit. Oke. Okay. Tapi yuk, pada ngumpul dulu aja ya sambil di-like dulu streamnya boleh banget ya. Dan semoga bisa jadi hiburan juga untuk malam minggu ini ya. Pasti sih jadi hiburan ya sebenarnya. Afrian, ketemu lagi, kita nitip lagi ya, Pak. Terima kasih ya sama-sama Afrian. Thank you udah sawer juga. Selamat merapat. Selamat ngelihat yang streamnya marah-marah ya. Berkah, insya Allah berkah ya. Insya Allah berkah ini mah ya. Pakai. Enggak baru mulai kok. Baru mulai kok. Ini kita lihat aja nih ada keanehan apa nih di depan ketika kita akhirnya ketemu si U3. Skip aja lah. Oh, itu dia ternyata keanehannya. Bawa backingan dia ternyata. Jadi mereka nggak lemah lagi. Nih, Novistador biasanya tembak kepala juga langsung mati. Ini kagak anjir. Aduh. Bawa U2 juga dia. Aduh. Kelihatan lagi. Aduh. Oh, terus. Terus nongol dia ternyata. Aduh. Aduh, ribet lagi. Ini gue belum nembak dia sama sekali loh ini. Oke. Okay. Nope. Gue mau... Itu sih tong-tongnya mendingan jangan dibuka dulu deh. Oke.
Okay, tapi sempat bikin darahnya jadi merah. Jadi ini di bawah nih ada apa nih? Eh, ini di bawah nih ada apa nih ya? Pertanyaannya. Okay, Magnum ammo banyak. Tunggu, reload. Belum. Tadi sawaran masuk dari siapa sebentar? Mana ini? Kok ngaco? Ah, ini dia. Rela nggak mami demi lihat muka pap emosi? Gue pengen bilang jahat tapi masalahnya poinnya benar juga gitu ya. Dari Matsi ini kalau mati ulang dari awal game kan pap nggak usah ya. Dari Shorabi, gue jadi pengen Surabi ya, dengar nama Shorabi gitu ya. Yuk semangat paps, enggak dari awal mulai stream udah enggak ada semangat deh. Dari awal stream udah enggak ada semangat. Oh, jadi kayaknya kita gangguannya cuman U3 doang ya, kayak yang lawan cuman Novistador doang kelihatannya ya. Enggak ada yang lain-lain lagi. Atau belum, mungkin belum datang. Satu pun udah cukup sih sebenarnya. Sip. Aduh. Kena. Ah, kan. Selalu deh. Iya, Novistadornya malah cukup OP loh sebenarnya. Dia gak bisa pakai TMP. Kebenaran dia pakai handgun yang ini kan firepower-nya lebih gede dari TMP nih. Jadi enak dari tadi nembaknya one hit. Ah, kan. Kok jadi merah-merah begini? Itu dia tadi. Ada yang nanya kan kurang apa? Nah, itu dia tadi. Okay, that makes it easy for a while. Lagi itu nongol dari mana? Coba dia. Oh ini iya benar. Yes, I need this. There you are. Mati loh. Magnum ammo, not bad. No, don't die. Dia main nyeruduk mulu, Oh, jadi setiap dia ngeluarin itu, malah keluarnya chainsaw. Itu kepalanya, kepala banteng lagi. Granat. Aduh. Mati. Oh, enggak. Oke, mati dia. Bisa crafting ini lagi.
Oke. Beres gak? Beres gak atau masih lagi? Please, please, please beres, please beres. Please beres. Please beres. Masih belum. No. Udah dong. Iya, iya, had enough, udah. Ah, oke. Udah, fix, udah. Yeah! One try! One try, no death. Gak pake mati. Yes. Yes. Tadi tawaran dari Fetish Armor dan Chainsaw malam, Pap. Dari tadi bolak-balik YouTube cuman mau lihat itu disiksa. Not tonight. Nanti deh. Sekarang belum. Nanti, sekarang belum soalnya. Dari Kono Bakeru. Seperti biasa kalau udah streamer tutor nyiksa diri, kita lag sama sawer dulu. Wih, terima kasih. Kecewa ya kalian ya. Sekali-sekali tuh be happy gitu loh, lihat gue seneng gitu loh. Sekali-sekali tuh ngeliat gue senyum ya. Ngeliat gue happy, sumringah gitu tuh, kalian tuh ikut bahagia gitu loh. Sekali-kali aja, gak usah sering-sering banget gitu. Sekali aja ngeliat streamer yang seneng tuh lo ikutan happy gitu. Ikutan, iya alhamdulillah bang gitu, gue ikut seneng lah buat lu gitu kan. Sekali aja, Bukan malah disuruh rematch gitu kan. Disuruh rematch, disuruh apa lagi gitu kan. Terus aja ya. Seorang dari putra si musuh sekolah. Gak usah jadi musuh sekolah lah. Nonton live stream sambil makan cemilan. Sambil ngakak-ngakak liat kelucuan Bang Yuda. Alhamdulillah Bang, kok gampang yo rematch? Gak usah. Gue yakin di depan masih lebih banyak yang susah ya. Jadi tidak perlu khawatir ya. Di depan pasti lebih banyak yang susah, tenang aja. Bang, Pargoy coba Bang, suspended lu 1 juta views. Gak usah Tapi betul ya, per hari ini video shorts gue yang ngebahas leaker suspended dari Resident Evil Outbreak tembus 1 juta views. Tapi bukan karena alasan yang tepat deh. Karena gue bener-bener jujur dengan kejujuran hati gue terdalam, gue gak ada niat untuk bikin poster strap sama sekali. Tapi itu reels jadi terkenal gara-gara semuanya pada sange sama monster. Jadi gue bingung ya. Tapi 1 juta views. Tapi 1 juta views dalam waktu kurang dari sebulan, lebih tepatnya 3 minggu aja. Hanya butuh waktu 3 minggu aja, 1 juta views Bahkan ngalahin video seluruh alur cerita Resident Evil punya gua. What the fuck? Huh? What the hell? Y'all need God. Yo. Bahkan bulan puasa pun tidak menghalangi kalian semua ya. Allahu Akbar. There's only time to say this once, so listen up. They took your friend to the top of the clock tower. If you hurry, you might get there before she turns into one of them. Seandainya aja AdSense shorts segede video normal. Ada, tapi emang ada sih AdSense shorts tuh emang ada, cuman emang enggak gede. Enggak segede apa? Enggak segede video panjang gitu. Ada tapi gue belum ngecek sih dapatnya berapa tuh video dari AdSense, tapi ada, cuman tetap gak akan segede video panjang. Cuman tetap aja dengan 1 juta views anjing juga gitu ya. Dari Evita, gak usah takal beriut, yang ada habis tuh mati konyol. Bodoh
gue gak mendengarkan saran dari lu Wodo. Sana hus 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 sana hus. Saran dari Mursen, bab gue udah punya unit M4A1 tapi sayang belum sempat nikmatin BB-nya, macet di inbar karena asal pakai BB, alhasil di tune up dulu. Lu juga punya unit M4A1 kenapa ya sembarangan pakai BB? Hati-hati dong. Unit mahal, unit airsoft gun mahal tuh. Jangan ini loh, jangan sembarangan loh BB-nya loh, hati-hati loh. Necrophilia semua jadinya necro. Iya sih, bener dibilang necrophilia juga. Iya gitu, itu kan zombie gitu loh. Meskipun bukan mayat gitu ya. Dilihat-lihat tuh jago juga main mod kayak gini. Next bolehlah main Bloodborne, Dark Souls, Sekiro sampai tamat, tinggal pembiasaan dikit aja. Gak ada pembiasaan sih, karena gak mau dinormalisasi gitu ya. Jadi tidak ada pembiasaan. Tidak ada pembiasaan, gak mau dinormalisasi ya. Kondisi mental gue bahkan sebelum mod itu aja udah kadang-kadang suka breakdance gitu loh. Eyo. Untung dapat, untung ketahuannya sekarang. Coba kalau tadi pas gue lagi kabur pasti dapat tuh. Pasti kena tuh barusan tuh. Baru first ini pap 1 juta views itu. Enggak ada. Kalau shorts iya. Kalau shorts iya, tapi kalau bahaya itu. Kalau shorts iya, tapi kalau video 1 juta views mah udah ada yang video itu tuh yang Resident Evil yang alur cerita RE ya. Itu udah pernah 1 juta views. Cuma kan itu panjang kan prosesnya kan. Ini kurang dari 3 bulan, coy. Kurang dari 3 bulan gara-gara gua ngebahas something yang seperti itu. Jujur loh, gua emang sih kalau misalkan dilihat-lihat ya memang pengaruh dari thumbnail, iya gitu. Tapi ini mah swear ya. Jujur gue mah tanpa gue mencoba untuk api-api atau gimana gitu ya. Gue nggak ada kepikiran itu shorts bakal populernya gara-gara itu. jujur. Eh, apa itu tiba-tiba putih-putih keluar dari sana, ha? Mesti di sniping ini mah. Sama yang video alur cerita RE yang pertama. Alur cerita RE yang itu yang pertama, yang bukan yang RE7 sama RE8 ya. Kalau itu baru 30 ribuan tuh. Saya Rachel Foley aja pada suka juga lo liatnya kan. Kalau video Looming Dread pasti banyak dipakai buat playlist nge-gym. Oh iya bener, playlist itu ya. Kalau misalkan lu lagi dari treadmill, playlistnya itu ya, Looming Dread ya. Berlari. Tapi ya semoga dengan konten Regis Leaker RE Outbreak banyak yang main, cuma dimiliat tuh Leaker. Amin, amin, amin. Biar semakin ini ya, kita populerkan kembali Resident Evil Outbreak ya. Dengan caranya adalah ingin melihat Regis Leaker atau Suspended. Tujuannya memang mulia sekali ya. Dari Suspended kita tahu kalau Suppressed Lore butuh ibadah. Lebih ke orang Indonesia memang kurang ibadah sih rata-rata sih. Emang orang Indonesia rata-rata kurang ibadah emang. Ya Allah. Ampun. Tapi dengan adanya ini ya, inilah, mainkanlah Outbreak kalian semua ya. Cobain Outbreak. Dijamin seru. Tapi kalau ada teman mabar tuh.
Lalu Capcom remake lanjutin, oh iya, Outbreak di remake ya. Outbreak di remake dan jangan hilangkan Regis Slicker-nya ya, atau minimal kalau misalkan Regis Slicker-nya mau dipakai baju tertutup, bikin kayak Ada aja, tertutup tapi ketat sana sini ya. Biar pada gagal tuh orang-orang tobatnya, dan pasti orang-orang bakal rame yang main tetep ya. Minimal kalau misalkan mau dibikin tertutup, bikin yang ketat-ketat gitu ya. Kayak Ada di sini. Ada di sini mungkin tertutup. Ada di sini boleh saja tertutup gitu ya. Tapi saya tahu kalian fokusnya kemana setiap kali dia ada di sini ya. Jangan pura-pura bodoh kalian, ha? Jangan pura-pura polos kalian. Saya tahu kalian fokusnya kemana. Yakin, itu mah yakin. Jangan pura-pura polos kalian. Sip. Blast arrow ya, tadi dapat 2 lumayan. Sip. Oh iya, nge-save belum, lupa. R6 Ada paling best sih dari kostum sama intro awal chapter 1 ya. Kan pasti itu yang lu cari. Eh? Pasti kalau misalkan di R6 tuh yang lu cari tuh intronya Ada di chapter 1. Udah gitu adalah momen ketika karakter-karakter kita harus nungging di tempat crawl space gitu ya. Ketika harus pada nungging di sana, pasti kan itu yang dicari kan. Ya biasalah yang cewek-cewek ngelihat yang cowoknya, yang laki-laki lihat yang ceweknya ya. Karena pada dasarnya Resident Evil 6 itu memberikan semua karakternya bokong gitu ya. Entah kenapa dengan rilisnya Resident Evil 6, semua karakter termasuk yang cowok tuh pada punya bokong semua gitu loh. Heran memang. Resident Evil 6 tuh emang cukup mengakomodisi ya. Memang cukup mengakomodir Resident Evil 6 itu. Yang cewek pun bisa bersenang-senang di situ ya. Karena ngelihat karakter lakinya pun juga pada punya pantat anjir di sana. Heran. Open for all. Ya Allah. Tapi Capcom memang dari dulu sangat inklusif ya. Baik sekali memang. Sekris-kris ada bumpernya tuh gimana ceritanya sih ya. Heran. Set keras banget cuy. Good night. Tete Chris lebih gede daripada jumlah tabungan gue yang dimasukin ke dompet. Iya, gak usah gitu juga. Ya Allah. Makanya nge-gym lu. Biar kasih Chris. Saran dari Ganteng. Bab, udah pernah main Kuon dari FromSoft? Belum, tapi Kuon bakal gue mainin sebagai bagian dari pembahasan untuk anak horor. Jadi bisa ditunggu aja. Ntar gue bakal gue mainin, terus ntar bakal dibahas di anak horor di channelnya yang anak tua. Jadi bisa ditunggu nanti ya. Dari Mas Nice ya, untung gue bacanya sesuai bahasa Inggris yang benar dan tepat ya, tidak sesuai bahasa Inggris yang clearly aneh seperti Anda ini ya. Bang, udah nonton Siksa Kubur? Belum. Gue belum sempat lagi ke bioskop. Ya, mungkin, kayaknya gue nonton Siksa Kubur baru nanti lah, mungkin masih 1 atau 2 minggu lagi. Itu pun kalau memang masih ada di ini ya, masih ada di bioskop ya. Belum, gue belum sempat, belum ada waktu gue. Nanti kayaknya. Sepertinya gue sudah mulai akan mengsibuk lagi soalnya, jadi belum ada waktu. Good. Itu nggak ada
tambahan ekstra kan si batunya kan, apa si ininya kan. Save pub. Gue pengen save tapi di sini juga ada batu ya. Enggak nih. Telat nggak pap? Enggak kok, baru mulai. Harusnya lu tadi, tapi harusnya lu tadi nonton dari awal ya, dimana gue dengan sangat jagonya gitu ya, mengalahkan U3 sambil di kanan kirinya ada Novistador dan Chainsaw. Gila, jago banget gue. Sujud lu pada. Ya paling di depan jendera kena ya. Rematch gue belum lihat, nah makanya nonton, eh makanya jangan merem-merem lu ya. Oh, ada dia ternyata. Ada kamu ternyata di sini. Kita ajak muter-muter aja kali ya. Sambil dibunuhin. Oh, itu parasit ya. Mati loh. Parasit. Ah, dapat velvet blue loh, lumayan dia. Pap, si Ada kira-kira bakalan sambil job, bakalan ambil job dari The Connections gak kalau ada tawaran? Secara kan dia tentara bayaran, bisa aja sih. Sebenarnya kalau si Ada mau ngambil job dari The Connections, sebenarnya bisa-bisa aja sih. Dia ya tidak ada alasan untuk dia juga tidak mengambil job kan deh. Namanya juga ini tentara bayaran. Dia kerja buat duit. Jadi emang ada kemungkinan ya, cuman enggak tahu nih Ada maunya gimana ke depannya. Apakah dia akhirnya mulai ini apa? Mulai tobat gitu ya dari mengambil job-job dari orang yang aneh-aneh gitu ya, atau dari klien yang emang jahat gitu ya. Tapi kan emang Ada dari dulu kan kayak begitu modusnya kan. Dia kan memang selalu karakter yang grey gitu kan. Dia kan gak, ya dibilang baik kagak, dibilang jahat juga kagak gitu kan. Emang dia in the middle kan. Ada selalu seperti itu kan. Jadi ya increase, apa nih, increase break for easier part destruction. Apa ini maksudnya? Gak tahu deh. Anti, dia kan emang terlalu anti, emang selalu anti hero kan dia. Modusnya Ada kan emang selalu begitu, modus operandinya dia. Ini belum kita bunuh pak, yang ini pak. Dah, headshot. What the hell? Where? Dari mana dah tiba-tiba ada jeder begitu? Aneh anjir. Apa jangan-jangan itu ya, ranjau kayak yang di mod apa tuh? Berserker mungkin ya. Tapi nggak kelihatan apa-apa. Bentar. Tadi sawaran dari Mas Nice lagi.
kangen sama vibes puasa dan lebaran tahun lalu, full nontonin lo live R4 remake. Dan makanya sekarang gue bawakan dengan ini ya. Pap, cara lock aim di R4 remake gimana caranya? Soal aku main cloud game, HP auto aim atau lock aim, sedangkan di PS malah gak ke lock aim. Yang perasaan gak ada deh. Kalau bukan lock aim kali, aim assist kali. Di PS kan istilahnya aim assist. Mana ya, perasaan di sini ada deh. Nah ini nih aim assist type nih di controls ya. Coba aja cari di PS, ini ada nih ya. Aim assist type itu nyalain aja. Nyalain aim assist ya namanya ya. Bukan lock kali, aim assist mungkin maksudnya. Gak ada yang mau maju. Ayo. Perperian dulu lah kita lah. Sayang peluru. Di PUBG M perasaan aim assist juga sih, kenapa lock aim? Ya sama-sama aja sih, kan emang ngebantu supaya lock on juga kan. Cuman emang istilahnya buat sebagian orang akan asing. Karena kita lebih sering pakai istilah aim assist kan, bukan lock aim. Pap, kalau pakai mod aim senapan kayak tadi tetap bisa pakai iron sight. Ya kan iron sight. Maksudnya gimana tuh? Ini jatuhnya iron sight kayak gini jadinya kalau di mod ini gitu. Jadi nggak ada iron sight yang kayak biasa. Tapi kalau pakai mod ini, iron sight-nya jadi seperti itu. Kayak si itu apa? Kayak si Eri Village. Eri Village kan nggak ada aim down sight tuh. Adanya kalau lu aim pakai senjata jadinya kayak gitu kan. Jadi dia pakai settingan Eri Village gitu. Bisa-bisanya nembak kena sight-nya anjir. Aduh. Shoulder sight. Ya shoulder sight ya apalah pokoknya. Eri Village punya lah ya pokoknya ya. Terserah Anda. Halo Pap. Ya halo. Selamat datang. Iya hip fire dong kalau itu bukan shoulder sight. Fire. Seorang dari Scott Maker, kalau seandainya duel buat ngambil barang, jagoan mana Hang sama Ada? Kayaknya sekarang Hang udah bukan lagi dikenal sebagai pamungut ya. Dia lebih dikenal sebagai wow. Tukang lari. Itu dari mana lagi? Uset. What the hell? Bang. Buset. Mati nape? Nah, gitu dong. Buset, ribet juga ada beginian di sini. Hey, halo. Gak boleh main petasan. Itu gak kena dari tadi, maksudnya. Lah. Nah, udah jatuh lah sana tuh. Si Aidanya sampe marah-marah juga, you can be serious katanya. Berarti dari tadi gue nembak gak kena anjir. Ya yang bikin ini orangnya yang sama ya. Gue kira bakal BBM bubur beras merah. Bubur beras Ada. Lah buset, kok dia ada di atas lah. Oh naik lagi tangganya ya. Ya elah, bagus-bagus dia tadi udah di bawah. Biar bisa di shotgun. Ini enaknya gimana ya?
pengen dibikin jatuh lagi, cuman dia posisinya nggak enak banget. Oh, mati udah. Buset, ginian doang ngabisin banyak banget peluru ya. Useless banget anjir. Emang si Eda gak dicari sama DSO atau BSAA? Kan dia suka ngambil sampel virus. Dia, jangan lupa ya, per Resident Evil 6 itu Eda sebenarnya masih buron loh dia. Di ending Resident Evil 6 itu ya, dia tuh sebenarnya masih disangka sebagai penyebab outbreak loh. Meskipun dia berhasil nyalahin Simmons, cuman Ada itu masih jadi seseorang yang sebenarnya dicari di oleh pihak BSAA dan kawan-kawan gitu. Jadi ya, emang kita belum ada kelanjutan ceritanya aja gitu. Cuman emang dia dari tadi, dia sampai saat ini tuh masih ya wanted gitu. Dia masih sebagai wanted woman lah ya, bener mau ngomong wanted man, wanted woman gitu. Makasih udah live streaming, Bab. Jadi teman perjalanan balik ke perantauan, mantap. Udah lagi. Udah mulai pada balik dari ini ya, dari mudik ya. Hati-hati di jalan ya. Semoga bisa menghibur sedikit mah. Bisa nggak gue lempar granat aja dari sini? Or. Harusnya dia masih dicari gitu. Nah, makanya sebenarnya kalau misalkan dia tiba-tiba muncul di area village ya itu tuh. Kita juga mempertanyakan juga perannya dia apa tuh sebenarnya? Apakah mungkin memang dia disuruh lagi sama siapa gitu buat ambil sampel mold gitu? Dan menarik kalau yang menarik tuh sebenarnya adalah kalau Ada ketemu lagi sama Chris ya. Yang menarik tuh kalau misalkan sampai si Ada ketemu lagi sama Chris, dia reaksinya si Chris reaksinya bakal gimana? Itu yang menarik sebenarnya, daripada ketimbang dia ketemu Leon lagi sih, gue pengen lihat itu malahan. Chris kan masih belum tahu kalau Ada tuh sebenarnya nggak salah. Begitu dia juga taunya si Ada tuh udah mati gitu kan. Taunya si Ada udah mati. Si Leon juga masih linglung kan, itu Ada sebenarnya udah mati apa belum gitu. Cuman tetap masih lebih menariknya kalau dia ketemu sama Chris. Si Chris gimana reaksinya gitu? Apakah dia bakal dendam lagi gitu kan? Apakah ntar dia bakal marah-marah ke Leon gitu kan? Lu kok lu tahu nih cewek Cina lu hidup, kenapa kagak lu kabarin gua gitu kan? Bisa jadi si Chris kayak begitu kan. Nah, potensi konflik baru tuh antara Chris sama si Leon kan. Bisa jadi tuh. Wait, 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 hey, hi. Kok kaget? Kok sinkron begitu? Setiap-tiap kalau udah terlalu dekat suka gagal anjir parry-nya. Ayolah. Gue gak harus ngabisin peluru gue cuma buat nembakin parasit ini doang kan. Don't make me heal over this lah ya. Ayo yang belum keluar parasitnya sini tolong. Ayo coba. Okay, here we go. Good night. Thank you. Save lagi dong. Kok yang itu nggak hidup ya? Bagus. Bagus. Jadi nggak nambahin beban kerjaan gue gitu ya. Bagus. Mendingan gak usah hidup ya. Tuh ini juga ada satu tuh yang nggak hidup tuh. Bagus kalau gitu kan. Taunya di depan ada. Oh kaget, anjir kaget, gue kira itu suara cheese. Anjir kaget sumpah.
Anjir, 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 gue kira itu suara chainsaw. Ya ampun. Sih. Udah setrauma apa gue? Ya Allah. Aduh, ternyata suara itu apa? Ternyata suara kapalnya si Krauser. Ya maaf, agak PTSD saya. Traumatis sama gergaji 2 tak. Trust issue-nya tumat ya. Setelah mendapat banyak trust issue dari real life ya, dapat juga trust issue dari sini. Banyak, memang banyak. Malam Mas, good rest buat semua. Ya, good rest juga. Selamat datang, selamat bergabung ya. Thank you. Selamat ngelihat gue pusing, meskipun dari tadi sebenarnya gue belum pusing ya. Pak, itu chainsaw kalau ngisi bahan bakar pakai pertalite apa pakai kreatindeng? Yang jelas sih gua, kalau menurut gua sih Dr. Salvador pasti akan ngisinya bahan bakar yang tidak bersubsidi sih, kalau kata gua sih, ya. Gua sih cukup percaya Salvador cukup kaya kok gitu ya. Itu sih gua yakin gitu. Yang penting mah pokoknya dia mengisi bahan bakarnya yang tidak bersubsidi itu aja. Oke, apalagi ada apa lagi yang aneh di sini? So that's a request done and dusted, eh? Good stuff, mate. Where the f- Oh. Ya memang benar di sini sih. Cuman ya cuma ngapain kita ada di sini? Ngapain kita di sini? Dan kenapa tiba-tiba jadi di sini? Nice work. Ooh, what you buy? Kita belum bisa beli eksklusif. 47.000. Sebenarnya enggak terlalu jauh sih. Oh, jalan aku tutup, kita enggak bisa ke sana. Waduh. Oke. Okay. Ah, there you are. Storage. Aduh, gue mau bawa ini juga penuh. Buset, sawerannya ada yang nagih utang ya. Ya ampun. Dari Wibi Dor, dari Wibi DR katanya, gue tau lo lagi nonton ini, bayar utang lo Angga. Angga, bayar utang lo. Gila, malu-maluin aja lo. Malu-maluin streamer tau gak sih lo? Buset. Ada yang lagi nonton tapi belum bayar utang. Waduh. Malu-maluin yang streaming lu, Bang. Bayar utang lu dulu lah. Bener-bener. Parah nih Angga nih, ya. Jangan gitu lo enggak. Setelah utang lu bayar, jangan lupa sawer ya. Setelah utang lu bayar, jangan lupa sawer. Kenapa sawer? Itu hukuman karena udah bikin gue malu lu, anjir. Mas Angga. Gimana nih, parah nih Mas Angga nih. Boleh mati gak? Mati. Nah, sip. Gak minum, Pap. Nanti gue ngambil. Tapi terima kasih sudah diingatkan. Baik banget deh, gila. Sudah join member pula kan. Waduh, mantap. Dicariin sampai live stream ya. Abis gimana? Utang kagak lu bayar. Ya terang aja dicariin sampai live stream. Ngertilah ya.
Orang punya utang mah gitu pasti. Ah, there you are. Saweran dari Fadli katanya, boleh titip pesan nggak bang? Katanya. Titip pesan ke abang bakso depan rumahku bang, kerupuknya belum dikasih. Kalau kata gue sih lu keluar rumah lu kasih tahu sendiri gitu ya. Ngapain lu minta tolongnya ke gua anjir? Aduh, ya udah tapi ya tukang bakso depan rumahnya Fadli tolong itu baksonya ya. Curang banget lu gila. Bakso dikasih dikit-dikit, kasihan nih orang. The hell? How? How? Di mod ini lebih sakitan Blacktail dibanding AW apa kalau udah mentok. Waduh. Ente harusnya ngasih taunya kemarin dong. Ini gue udah telanjur enak pakai Blacktail anjir, dari kemarin juga udah di update-updatein. Yang benar. Yang enakan yang mana nih? Oh, itu. Halo. Lah. Oh enggak, ini emang range-nya emang jelek ya sniper ini ya. Enggak kena mulu perasaan. Waduh. Bisa kita baiting enggak ya kira-kira? Tembak ke sini. Dor, nggak mati ternyata dia. Ya kayak ada bullet drop kayaknya. Kayaknya aja deh. Dor. Lah telat gue, sorry paps. Iya nggak apa-apa, santuy. Ih si anjir pakai nggak kena tuh. Mati. Berarti Ida masih nyimpen sampel Las Plagas dong, bahkan dia nggak dikasih ke si Wesker. Enggak. Sampelnya dia kasih ke organisasi di belakangnya Wesker. Ingat ya. Dulu kan ada drama kan di balik itu semua. At least kalau yang di versi original dia ngasih sampelnya ke organisasi di balik Wesker yang memang minta dia untuk nyelakin sampelnya. Tapi kalau yang di ini apa? Kalau yang di kalau yang di remake kelihatannya disimpan sama dia sih. Cuma mungkin aja emang dia dikasih ke siapa gitu kan, bisa aja. Gue dengar suaranya, tapi senjatanya di mana? Gak kedengeran apa-apa. Ya udahlah, kita ke bawah aja dulu lah. Malam pap, abis macet-macetan, mantap. Ya sudahi malam minggumu yang romantis itu ya. Ngumpul aja sama kita. Berkumpul saja sama kita. Oh, itu dia ternyata. Dor. Nah, sip. Mm.
Kita mah nggak ada. Oh nggak ada. Perasaan gue boros banget sama peluru shotgun ya, udah mau habis lagi anjir. Ya aduh ketinggalan. Enggak, belum terlalu ketinggalan kok. Tenang aja ya. Ih, kenapa gua enggak jadi nembak? Aduh, gagal. Mati. Pap, warnet gue bisa main Resident Evil 4 Remake tapi nggak bisa nge-save. Oh itu ya, pakai deep freeze ya kayaknya ya. Pakai deep freeze ya kayaknya, makanya jadi nggak bisa nge-save ya. Pakai deep freeze kayaknya dia, jadi nggak bisa nge-save. Ya Pak, besok subuh OTW balik ke Bandung dari Ciamis nih, abis dari Pulkam, mau gajah nggak macet di Nagrek ya. Gue pengen mendoakan gitu loh, cuman besok tuh memang udah mulai arus balik gitu kan. Karena meskipun ada cuti bersama, cuman kan ada juga yang masuk udah dari hari Senin kan. Meskipun memang kebanyakan masuk kerja hari Selasa sih soalnya ya. Iya sih, bahaya. Saran dari WBDR tuh. Woi Angga katanya, kok lu cuma bayar utang 15.000, utang lu itu 150.000. Waduh. Ayo Angga. Ayo Angga, bayar 150.000 habis itu lu sawer ke gue ya. Dari Fahmi, Pap, Silver Ghost apa panisang nih? Tolong nih, gue lagi di depan merchant nih, merchantnya nungguin dari tadi. Kalau kata gue lu pesan burger sih. Ngapain beli senjata? Beli makan lah. Lebih barokah. Kalau kata gue lo beli burger sih. Iya nih tahu nih bikin malu aja nih Angga nih. Angga bayar Angga 150.000, abis itu lo sawer ke gue 200.000 lo ya. Mah. Gue udah dengar dari tadi aja ada nafas. Ada nafas-nafas penuh gairah anjir dari tadi. Lah hilang. Hilang. Ah, there you are. Matsi, tadi habis minjem dari Angga. Waduh, si Angga malah minjemin orang. Eh, apa itu? Berarti maksud lu gue mesti ngeliatin ke bawah lagi nih. Gue mesti ngeliat-liat jalan lagi nih maksud lo nih. Ampun. Woi. Kaget. Ya namanya juga mod, pasti gak akan jelas dia tiba-tiba ngilang begitu aja kan. Udah terbakar lo sana. Kalau dia salah sasaran nungguin Leon malah Ada yang datang ya. Emang pada dasarnya dia tuh bukan tentara ya. Cuman tukang begal doang. Kayak dia mainnya pisau-pisau mulu gitu loh.
Emang Krauser tuh bukan tentara, emang tukang begal doang dia, anjir. Laganya kayak tentara. Kayak siapa ya? Kayak apa ya? Di Indonesia ada sih gitu. Laganya kayak tentara, padahal mah begal doang gitu. What the fuck? Hey, kenapa ada Krauser juga di sini? Oh no. Look at me. Sip, mati. Aduh, puru udah pada mau habis lagi. Nah ini caranya kita ngehandle si Akubierto ini gimana ini? Kita ngumpet di sini bisa kali ya? Mati, sip. Next konten bahas apa lagi, Bab? Gue lagi beresin untuk ada something tentang Resident Evil 6. Jadi bisa ditunggu aja. Udah kali ya, gak ada apa-apa lagi kali ya. Semoga aja. Saweran dari... Oh, belum ada yang masuk, ding. Nah, di sini baru ntar cutscene yang menyala abangku, crash ya. Betul, Scott. Menyala abangku, crash.
Ya Allah. Ini amat ya, main mod ya. Ngulangnya sih dari awal chapter 4 ya. Cuman tetap aja jauh bangsat. Itu bukan urusan mudah. Tolong. You know jauh? Hah? Tahu gak sih jauh ngulangnya? Tuh kan. Ngulangnya dari sini lagi kan. Ya Allah. Loh, gue liat-liat tuh masih ada aja tuh parasit tuh. Yalah, lu mati aja sini pakai cara inilah. Emang takdir, takdirnya jelek. Takdirnya jelek. Seleketep. Takdirnya jelek, seleketep. Yap. Gue udah gak ada waktu anjir. I'm sorry. Next time, buy something, eh? I am sorry. I am sorry. Gue sudah muak. Buset. Reloadnya kurang lama apa tuh? Ya makanya si Angga tuh wajib lunasin utang ya. Wah, aimnya cepet banget. Fokusnya lihat deh. Sut tuh. Wow. Ternyata ini ya specialty-nya ya. Kata ini spesialnya tuh. Biasanya Broken Butterfly yang biasa fokusnya lama banget, ini cepet anjir. Oh, halo. Ada gaya Texas. Fastest China from the West. Fastest Chinese from the West. Wah, bisa pakai laser. Wow. Wow. Okay. Bisa pakai laser ternyata. Mati. Cuma keras banget ya jadinya ya si bantengnya ya. Mati napa lu? Woi. Nah, gitu dong. Tangan udah buntung, Pak. Lo masih mau hidup aja, anjir. Hah? Pak, kira-kira salah nggak nitip rokok ke driver GoFood? Karena lupa beli di warung dan warung jauh semua. Hah. Kalau kata gue, ntar pas lo gantiin duitnya, lo mesti ganti rada... rada gede. Kalau kata gue sih. Eh. Lo kasih tip. Kasih tip, gantinya jangan pelit-pelit loh, kalau kata gue. Karena itu bukan bagian dari kerjaan dia, ya. Yeah. Gantiin duitnya, tapi bonusin yang banyak, ya. Yeah. Bonusin yang banyak. Jangan cuma lu ganti duit rokoknya doang.
Udah hampir mau crash lah gitu gue lihat-lihat. Kasih tip, hiduplah dengan bernafas. Gila, wow. Eh, di quote guys, quote malam ini oleh Isane Iki ya, yeah. Hiduplah dengan bernafas. Iya, betul. Coba di quote. Gila, gak ada yang paling bener dari kata-kata itu guys. Buset, keren banget emang. Keren banget emang memberku, member terbaruku ini ya. Kalau ngomong suka bener. Dah. Krauser Ori sampainya. Iya, barusan Krauser udah mutasi tangan tapi dia belum mutasi tamengnya ya. Tangannya baru sebelah yang sebelah kiri doang, tangan yang tamengnya belum ada ya. Ya juga. Krausernya kena pentung anjir. Krausernya kena pentung palu. Enak banget bisa belah badan Ganado. Cobain aja. Ntar lagi kalau misalkan main RM4 remake lagi, pakai Cat Ears, pakai Infinite, pakai kalau nggak Killer 7 pakai Broken Butterfly, ya. Yeah. Lo tembak deh badannya, deh. Pasti kebelah langsung. Nonton live di kereta pulang dari mudik, mantap. Jangan lupa makan. Makanan kereta enak-enak kok. At least menurut gue ya. Nah ini kan pasti naik ke atas. Eh, terus cutscene-nya pasti dimulai di sini kan? Tapi kok malah nggak ada jalan ke atas sih? Where is? Oh ini, lewat sini. Pakai shotgun juga bisa buat badan musuh hancur, kenapa? Ya cuman nggak akan sesering Magnum. Nah kan, baru kejadian cutscene nih. Nah. Apa nih? Oh ada Splendid Bangle. Pak besok malam mau nge-live nggak? Nggak tahu nih malam ini gue sanggupnya sampai kapan nih. Kalau misalkan malam ini beres mungkin besok gue nggak akan nge-live, istirahat dulu palingan. Gue juga lagi ngetik bahasan baru kan soalnya. Bang minta saran motherboard. Gue dari tanggal 2 sampai sekarang masih belum datang, masih stuck di sorting center Surabaya dari tanggal 3. Udah gue komplain di tanggal 9 masih belum ada respon lewat OL shop. Dari tanggal 2 sampai sekarang masih belum datang, masih stuck di sorting center dari tanggal 3. Gue pengen nyalahin itu apa, pengen nyalahin pas lebaran, tapi lu kirim literally pas sebelum lebaran ya. Udah datengin itu belum? Udah datengin sentralnya belum? Lu pakai ekspedisi apaan? Jangan komplain online, komplainnya langsung ke apa? Komplainnya langsung ke kantor pusatnya kalau bisa.
Juga tapi emang gue belum pernah bermasalah sama yang begituan sih, jadi gue nggak bisa ngasih saran yang gimana-gimana gitu. Tapi kalau misalkan mau komplain, coba ke kantor pusatnya, jangan lewat online, jangan lewat perantara gitu ya. Pokoknya resi dan kawan-kawannya itu lengkap, lu pegang terus. Nah, menyala bangku. Nyangkut di gudang biasanya. Tapi ya jelek-jelek dari yang terjelek mungkin aja memang nyangkutnya gara-gara lebaran gitu loh. Mungkin memang paket lu dari awal memang udah telat. Nah, telatnya tuh pas sampai lebaran akhirnya belum dikirim gitu. Nah, mungkin nanti hari Selasa. Mungkin nanti mulai hari Selasa dia mulai jalan lagi, mungkin ya. Mungkin ya. Kurang tahu gue. Dia pesannya gak menjelang lebaran sih, tanggal 2 tuh harusnya dia harusnya masih bisa. Cuma mungkin memang dari dulu. Cuma mungkin memang dia kebeneran apesnya dapat kebagian prioritasnya yang jelek dari si itunya, makanya kebagiannya pas lebaran pun belum dikirim mungkin ya. Kok gue dulu pas liat gameplay RE4 Remake, lu tuh kok sering ada perfect cut mulu, itu pun bener-bener bagus. Contoh hal pasti kabin PS2 Luis kena pentung pas mau ngomong. Emang itu bakat gue sih. Anjir, bakat. Gue juga pesan kursi sebelum lebaran, tapi belum datang sampai sekarang, Bap, ya. Mungkin bisa jadi kestak gara-gara lebaran, meskipun lu mesennya jauh-jauh sebelum lebaran gitu ya. What the fuck? Seminggu sebelum lebaran udah macet, nah. Berarti ditungguin aja, mau gak mau gitu. Tapi sambil komplain ya silahkan, boleh ya. Siapa tahu bisa jadi lebih cepat gitu. Tapi prediksi gue, pasti pengiriman-pengiriman ini baru jalan mulai hari Selasa nanti. Itu mau gak mau. Karena hari Selasa kan kita semua baru pada mulai beraktivitas kan. Ah. Mau gak mau. Ah elah, pada pakai besi semua anjir badan nih. Kalau misalkan ada yang bisa datang sebelum lebaran, berarti ya pas-pasan mesen pas deket lebaran tapi barangnya bisa datang ya, berarti anggap aja lu hoki gitu. Tapi not everyone will as lucky as you, eh. Karena jatuhnya kalau udah pesan barang pas lebaran tuh gacha. Gacha itu pasti. Saweran dari Scott Haymaker. AMD Ryzen 7 5700X 3,4 GHz, aman gak pap BIOSnya? Ente gak pakai Intel? Aman kok gue sejauh ini. Malah gue undervolt malahan. Gue undervolt dikit, cuma gue abis ini gue pengen coba undervolt lagi. Pengen tahu seberapa stabilnya ini. Aman banget kok, gue gak ada komplain sama sekali pakai prosesor ini. Kayaknya ini bakal jadi prosesor yang gak akan gue ganti untuk waktu yang sangat lama sih gue rasa. Saking enaknya soalnya. Okay, I don't have time for you. Mana lasernya? Sip. Good night. Terima kasih, obrolan paketnya cukup mendistract gue tadi, jadi gue gak kaget.
Gue juga yang sebelumnya kerja di JNT di Marga Asi, HRD-nya juga bilang kalau nanti dekat lebaran tuh paket numpuk. Jadi butuh sprinter atau kurir baru biar gak numpuk nantinya di drop out. Nah itu. Berarti mungkin kebetulan ekspedisi yang lu pakai ya mungkin sprinternya kurang mungkin atau gimana? Ya in a way ya yang bisa gue bilang sepertinya lu emang lagi dapet apes aja gitu. Beneran aja lu lagi dapetnya apes gitu loh. Oh ternyata isinya masih sama. Sip. Kita perlu sniping mereka dari sini nggak sih kira-kira? Kayaknya enak deh kalau sniping dulu. Tuh ada banteng lagi di sana. Nggak kena. Udah cukup, tak aja sisanya kita lawan. Apakah ada perbedaan dari segi mutasi atau segi strength-nya orang-orang desa biasa dengan Dr. Salvador? Secara garis besar kan Dr. Salvador itu awalnya dari orang-orang desa biasa tapi lebih kuat. Sayangnya memang gak dijelasin lebih jelas sama Capcom ya. Dan mungkin itu salah satu yang gue kurang suka juga gitu ya. Cuman di RE4 seenggaknya ditunjukin gitu loh. Bukan cuman dari daya tahannya aja, tapi sisi fisiknya kan di RE4 Remake kan kuat banget kan. Dia kelihatan banget kayak matanya. Si Dr. Salvador di Remake tuh kalau misalkan lu perhatiin matanya, kemudian badannya itu udah beda jauh banget dari Ganado yang biasa. Gitu, berarti... Nah dari situ kita bisa tahu kalau oh berarti nih monster mutasinya beda nih dari yang lain gitu loh. Meskipun tidak dijelaskan ya apa yang bikin mereka berbeda, tapi kita tahu kalau itu beda gitu loh. Nggak kayak RE4 yang meskipun memang lebih kuat, cuman tampilannya sama-sama aja kayak aduh Ganadonya tuh yang mana ya, gue lupa ada namanya lah. Hampir nggak ada bedanya, ngomongnya dia bahkan juga bisa ngomong gitu kan, nggak beda jauh sama Ganado yang biasa gitu kan. Jadi akhirnya kita ngeliatnya juga jadi nggak terlalu asing gitu loh. Ah kayak ini mah Ganado biasa pakai kantong doang gitu kan, apa yang aneh gitu kan. Muntan malam Pak, hampura telat nggak apa-apa. Dari Scott Time kan ada request baru Pak di mod ini buat dapat spinal, siap-siap. Boleh, boleh. Aku tidak siap. Aku tidak siap. Help me, I'm not ready. I'm not ready for this shit. Gue tidak siap untuk ini, tolong. Gue mau tune up apaan ya? Ini deh, kita belum beli ini. Tune up shotgun, apa upgrade ini sniper ini? Soalnya bentar lagi kita juga mau ngelawan regenerator kan, jadi rate of fire kita tambahin deh biar cepet. Terus crafting ini. Sama beli ini. Terus crafting ini. Sip. Jenis pelaga Tuan itu mutasinya bebas ya Pak, sesuai penggunanya. Mereka bisa mengontrol kapan mau mutasi kalau pelaga Tuan itu, gitu ya. Tapi bentuk mutasinya seperti apa itu mereka nggak bisa kontrol. Itu mah terserah dari parasitnya, gitu. Itu kagak ada ADS, string ring, nggak ada dot gitu, nggak. Karena ini efek dari modnya. Ini efek dari modnya ini. Gitu. Defeat the Chainsaw Family.
Wow. Wow. Family loh. Dia dia ngomongnya family loh, bukan apa. Oh iya, ini sebenarnya ini kita jual aja kali ya. Kan kita udah punya Magnum soalnya. Firepower-nya gedean mana sih, coba. Kita compare sama Broken Butterfly. Oh iya. Ya udahlah ini soal enggak anjir. Ini 22,5. Ya emang tinggian ini sih. Tinggian Broken Butterfly sih. Eh jual aja lah ya. SR kita jual aja kali ya. SR mana SR? Nah, 130. Yayas for family. Terima kasih Yayas. Bismillah, kita jual ini. Uangnya dipakai buat upgrade ini. Buat persiapan lawan Chainsaw Family. We are family, pasti gitu kan ya. Nyanyi ntar mereka. Ya Allah. Ini reload dulu bentar. Iya sih, Vin Diesel pasti bangga sih ngeliat ini sih. Vin Diesel pasti bangga banget ngeliatnya. Gila. I'm proud of you, Mother. Pasti dia bilang gitu, anjir. Bisa-bisanya barusan gue perfect parry gagal semua. Mati woi, buset. Keras amat tuh badan. Ah, elah. Enggak, jelek banget. Gagal peri karena nggak ada kekuatan family. Oh gitu. Jadi apa, gue abis ini harus manggil si Dom gitu apa gimana? Udah mati. Paps, di anak tua udah dicari, suruh bahas open world RE. Aduh, masih ya, buset ya. Kalian kenapa excited banget sama rumor sih, anjir? Gua aja udah kapok anjir bahas-bahas rumor, buset dah. Nih, next time gua ketemu sama si Dito pasti diminta dibahas juga nih sama dia nih. Aduh. Agak kapok kah sama RE3 remake? Gua sih udah kapok. Enggak, bahkan gue juga tidak mempermasalahkan RE9 nya open world atau tidak gitu loh, tapi marilah kita tidak memberikan ruang lebih banyak buat para leaker ini untuk mendapatkan spotlight gitu loh. Mari kita bunuh spotlight mereka gitu kalau kata gue tuh.
Pap, SD, oh Ada, Ada kok makin cantik. Gue baca SDA apa? SDA sumber daya alam gitu. Yang penting tidak SDM rendah kan ya. Saran dari Scott Haymaker, Das Golem kok banyak yang percaya ya, Pap? Salah satunya gue lihat di IG-nya anak tua, emang tingkat akurasinya seberapa kah doi? Dia tuh cuman sering ini aja. Cuman sering ngebahas hal yang sebenarnya udah pasti ada aja terus tapi dia klaim kalau itu adalah hasil leak-nya dia gitu loh. Memang ada beberapa bacotan dia yang sebenarnya bener gitu, cuman gue lupa juga mananya gitu ya. Cuman ya udah sih gitu, emang nih orang thirst for attention aja. Gue juga tidak mempermasalahkan kawan-kawan media lain apakah ingin membahas rumor atau tidak. Itu mah silahkan terserah kawan-kawan media yang lain. Cuman gue, ya kebijakan gue adalah gue tidak akan membahas gitu aja. Ya kalau teman-teman atau abang-abang yang lain ingin membahas ya terserah. Itu mah kan gimana kebijakan masing-masing media ya. Gue juga tidak melarang gitu loh. Lu kalau misalkan yang lain mau ngebahas silahkan gitu, cuman gua enggak gitu loh. Lebih baik kita bahas yang pasti-pasti saja gitu. Nah ini Chainsaw. Sebentar. Sebelum kita kembali ke pembahasan rumor ini. Chainsaw family-nya di mana nih? Kita udah gelap-gelap, udah mulai masuk ke tempat gelap nih soalnya. Kita udah alone in the dark nih. Kita udah alone in the dark nih soalnya nih. Soalnya gile cuy, bahkan di reels suspended gua yang orang-orangnya pada sange, tiba-tiba ada yang komen, "Alah, lu bang katanya kemana aja lu bang?" katanya gitu. Orang mau udah bahas RE9 sama Revelations 3 lu malah bahas ginian, katanya gitu anjir, buset. Revelations 3 enggak tuh? Ada tuh beritanya Revelations 3. Dari mana? Waduh. Gak bisa di ini aja, gak bisa ditusuk. Wait. Ntar, gue tau kalian gak bisa lihat apa-apa, jadi gue coba matiin dulu HDR-nya ya. Elegan headdress, oke. Oh, apa ini? Smoky. Kayaknya kalau udah tinggal satu bisa kita... Gue bisa gak ada sombong dikit kali ya. Oh iya bener sih, apa mungkin si Chainsaw-nya pada gantiin posisinya itu kali ya, tikus kali ya. Di sini kan ada quest yang lu harus nembakin tikus nggak sih? Nah itu mungkin gantiin posisinya mereka kayaknya. Questnya diganti sama itu, iya bener juga. Iya mungkin aja ya, bener. Even Salvador juga poligami.
ya jangan lu tiru gitu ya. Gue sih yakin 80% dari lu orang yang nonton ini gak ada yang bisa poligami, jadi gak usah ditiru lu orang ya. Gue yakin ini 80% dari kalian ini tidak ada yang bisa poligami. Maksud gue, lu ngeliat liker aja bisa sange anjing, apalagi lu harus poligami. Udah pasti gak akan bisa adil lu sama istri-istri lu. Hah? Gak usah lu ya. Mau-maunya aja, heran. Seru bang, lagi dong, enak tuh ya lagi ya. Enak banget tuh gue liat ngomong laginya tuh. Coba sawer dulu, ntar gak akan gue turutin laginya. Baru nonton udah bahas poligami aja. Tahu? Tadi dari tadi tiba-tiba mereka bahas poligami gara-gara ngeliat chainsaw-nya ada banyak. Katanya bahkan Dr. Salvador pun poligami. Ya maksud gue Dr. Salvador tuh orang yang udah kena parasit gitu loh. Jangan lu tiru. Orang udah kena parasit lu tiru gitu loh. Jangan, maksud gue. Do not gitu. Do not gitu loh. Karena gue yakin lo orang mah kagak ada yang bener ntar poligaminya. Mukanya Ada kelihatan bete dari samping pas liatnya. Eh. Gue aja yang main dari part 1 tuh muka gue udah bete gara-gara mati mulu. Apalagi Ada yang beneran matinya. Hah? Maksud gue, gua aja bete gitu, apalagi dia yang badannya dari kemarin ke buntung-buntung gara-gara gua mati mulu gitu loh. Coba kau bayangkan. Coba kau pikirkan nih. Gua gak harus nyanyi lagunya si Kangen Band kan. bisa beli upgrade tiketnya kita kasih ke ini aja kali ya. Nah, critical ini kasih ke si Broken Butterfly ya. Sip, sudah eksklusif Broken Butterfly-nya. Ayo kita upgrade yang lain dulu. Rp72.000, 36 ini reload speed kali ya. Ini kita kalau lihat tiap up lihat reload dia selalu kehabisan mulu anjir, kehabisan waktu. Aduh. Berasa karaoke tunggal. Kenapa tiba-tiba jadi karaoke tunggal? Adakah lore di balik Broken Butterfly Pups? Suatu hari ada kupu-kupu. Dia lagi terbang. Nabrak. Rusak deh. Nah, jadilah Broken Butterfly gitu. Broken kan? Jadi gua asumsikan mungkin ada tulang yang broken atau ada sayap yang broken. Jadi karena dia nabrak jadinya broken gitu loh. Makanya namanya Broken Butterfly. Ya, itu sih menurut gua aja gitu. Enggak tahu kalau menurut yang lain gitu ya. Mungkin ada yang bisa memberikan teori lain mungkin. Ya. Mungkin kita bisa draw more conclusion gitu ya mungkin nih, siapa tahu. YouTuber mana yang bilang begitu? Ini gue.
Meledak abangku. Lah, kok enggak ada tombol C-nya? Si bisa tuh kena tendang tuh. Pojokin aja terus, pojokin aja. Dor. Ah elah, jelek banget, gak suka gue. Dikeroyok anjir. Dikeroyok maskot. Semua aja ngeroyok. Sudah, mari kita lanjut. Ulang deng, sebenarnya rematch kan dari tadi minta rematch kan, nih gue kasih rematch nih, puas lu pada, ha? Nih ya, ini rematch nih, nih rematch lu nih ya, tuh rematch lu tuh, ha? Gitu itu yang lu mau kan, rematch kan dari kemarin kan. Rumah lu kemarin nggak banjir pap? Enggak lah, tidak lah, rumah gue mati banjir. Ntar tadi gue meledaknya, oh alah, eh gimana nggak meledak? Ditaruhnya di situ, heran. Ada tips nih pas, misal ada Ganado ngalangin pintu, ganti FPS-nya ke 30, ntar bakal bisa. Ah ribet lah. Terima kasih tipsnya, tapi ribet lah buat gue. Main kayak biasa aja lah. Pakai yang biasa-biasa aja lah. Kalau kata gue sih naik ke atas ya. Iya lo. Iya lo. Terus aja. Wah, gue lihat-lihat udah ada yang bangun tuh. Wow, keren. Gue lihat udah ada yang bangun tuh dari tidurnya. Udah bosan tidur lo, ha? Itu kecepatan lari macam apa itu? Nanti. Mati. Come on. Kaget. Mati dong, Pak. Buset dah. Yang buntung malah tangannya. Aduh. Rusuh. Ya, betul.
Rusuh, betul. Nggak salah. Ngeheal, mungkin butuh. Kita beli first aid spray kali ya ke atas ya. Oh, apa nih? Oh iya, Onyx Beetle. Ini buat quest. Lucu banget pas Pupkill ditendang. Oh, lucu ya. Yeah. Coba nanti kalau misalkan lu kena tendang, kira-kira lucu nggak ya? Anjir, udah bete banget gue sumpah. Udah bete banget gue sumpah, ampun ya Allah. Begini amat ya modnya ya. Eh, tapi aman dong. Tidak mengeluarkan cat ears di tengah-tengah itu ya. Anjir, prestasi banget. Ini Ganado apaan? Apa yang mukanya kayak begitu anjir? Beda ya. Aduh, gak ada flashbang lagi. Nah. Yo. Ayo Paps, 3 lagi bangun dong. Kalau ada sih gue bakal gue bangunin juga buat looting, tapi gak ada. Tuh. Tuh kosong. Gak ada kan, emang di sini cuma satu di story yang Ada biasa juga emang gak ada kan? Kan sisanya di atas semua. Yang di sini kan udah habis sama Leon semua kan harusnya kan? Gak ada, gak ada, gak ada. Gue tahu lu ingin melihat itu, karena gue juga, karena kalaupun ada juga pasti bakal gue lawan kan, buat looting. Tapi emang gak ada, Pak. Emang selalu kosong kok di story-nya Ada. Emang di story-nya Ada kan cuma satu itu, nggak, emang gak ada lagi. Emang gak pernah ada. Duh kan dia munculnya di sini satu lagi tuh. Mutasi nih. Eh enggak nih. Enggak, emang cuma satu, emang cuma satu. Muncul dia kalau tadi emang selalu ada di situ. Itu mah normal. Tapi gue denger ada orang ketawa, ada Ganado ketawa-ketawa. Nah, iseng banget ya lu diem di sini ya. Udah gitu tembak kepala nggak mati lagi. Buset. Tebel amat. Cuma satu di hatiku, hati rasa rindu. Kalau kata gua tak, kalau kata gua mah lu ungkapkan perasaan lu sih, Mbak, daripada lu jadi galau di sini. Kasian. Belum tentu kecengan lu soalnya nonton stream ini soalnya ya. Belum tentu doi nonton stream ini gitu. Jadi ntar enggak ada yang tahu. Mutasi semua. Oh enggak, cuma satu. Nope. Udah. Udah begitu-begitu mah. Oh enggak gua. Ya, mati lo. Jir, dibilang tiba-tiba jago lo, buset. Agak sakit hati ya gua bacanya ya. Agak sakit hati ya gue bacanya ya. Tiba-tiba jago katanya. Waduh. Dibilang tiba-tiba jago. Aduh, agak sakit hati gue bacanya ya. Agak tersinggung gue bacanya. Gimana nih? Anjir, gue kira laser itu.
Loh, enggak ada. Nah, ntar yang ada. Oh, anak itu masih di sini tuh. Oke. Okay. Gua kan jomblo, Pap. Ya kan lu kan tadi lagi nyanyi untuk menarik perhatian gebetan lu kan gitu. Nah, jadi daripada lu nyanyi di sini, maksud gua mending lu langsung nyanyi ke orangnya gitu, biar langsung terbalaskan gitu loh. Ya. Kalau di sini kan belum tentu doi nonton kan. Segeralah confess sebelum terlambat. Jangan lu confess sama King Shark ya. King Shark kalau lu confess, bukan lu dijadiin pacarnya, pala lu digigit yang ada ya. Kayak ini, kayak Ganado ini, tukang gigit pala gitu ya. Sama King Shark pun juga begitu gitu loh. Paps, dulu beli 3070 Ti dapat harga berapa? 9 jutaan. 9 jutaan ya, gue sampai buka Tokopedia lagi nih buat mastiin mumpung bisa cepat gue buka gitu ya. 3070 itu gue beli dengan harga 9,8. 9,8 berarti ya 10 juta. 10 jutaan lah ya, 10 juta kurang 200. Itu 9,8 udah sama ongkir gue beli dari Jakarta. Gue beli dari nano komputer tuh itu si 3070 Ti-nya. That was bound to happen. Gimana mau nonton map kan doi Godzilla minus one? Berarti lu coba mandi. Berarti lu coba mandi radiasi dulu ya. Coba mandi radiasi dulu gitu. Nanti setelah lu penuh dengan radiasi, baru lu coba ya. Karena kan Godzilla kan penuh dengan radiasi kan. Berarti dia juga mencari pasangan yang beradiasi juga gitu loh. Biar lu radiant gitu ya. Ya yang barusan aja menyala abangku, distraction banget ya. Toto ada si itu aja lewat satu tuh kan. Hehehehe, gue berhasil bertahan dari regenerator. Jangan bilang gue mati sama beginian. Malam Pap, minta saran. Kalau ngurangin demam panggung, gimana ya? Soalnya mau nge-MC acara keluarga buat besok. Mungkin coba ini ya, cari tahu keluarga mana aja yang selama ini udah ngerosting atau sering nanyain kapan. Nah, ntar begitu udah di depan lo roastingnya satu-satu gitu ya. Kayak misalkan nih, aku jadi inget nih satu hari si Tante A pernah nanya gitu kan, kapan aku punya kerjaan atau kapan aku punya pacar gitu. Nah, mungkin sekarang saya juga mau nanya ya, Tante kapan ini ya, kapan cerainya ya sama omnya ya. Abis itu mungkin Brondong yang kemarin saya lihat di acara apa di mall kemarin tuh, mungkin kapan bisa dibawa ke sini Tan gitu, aku mau ketemu dong gitu. Mayan Tan gitu, dapat teman baru gitu kan ya, menyala tanteku gitu kan. dijamin aja sih gue nggak tahu jamin apaan, pokoknya mah dijamin aja lah. Dijamin keren sih ya, bener keren. Personal banget tuh, iya dong. Yang seperti itu memang harus urusan personal memang. Yang seperti itu memang harus diselesaikan secara personal. Ya kalau kapan meninggal juga boleh gitu kan. Tante, teman tante kemarin udah meninggal gitu. Tante kapan? Gak mau nyusul. Tante udah nonton Sisa Kubur belum? Nah, Tante tahu nggak kalau itu adalah gambaran masa depan Tante gitu? Another one.
itu tuh gambaran masa depan tante gitu loh. Coba di cermati gitu filmnya ya. Kayaknya gue harus mundur. Tidak ada healing item, berarti saatnya mundur dulu kita. Ah, ini ada Smoky. Buset dah, ngerostingnya serem banget aja dibawa-bawa siksa kubur. Lah, itu kan bukan roasting yang ngeri, karena emang ada film judulnya Siksa Kubur, nggak salah dong. Iya nggak? Nggak salah dong. Nggak salah lah. Oke. Jangan bilang hilang. Oh, enggak deh, enggak hilang. Di peri lo bisa lo. Good night. Kemarin tanteku tanya kapan nikah, aku jawab tante umur 21 udah nikah tapi cerai loh. Nah, itu saya suka ya. Yang begitu tuh saya suka itu. Itu baru. Nah, tuh coba belajar tuh. Coba belajar tuh dari yang habis itu. Dari yang habis ngerosting tantenya dengan cara yang seperti itu. Boleh coba pelajari itu, pelajari ya, pelajari. Ya. Itu mantep itu. Itu saya suka itu yang seperti itu tuh, ya. Saya suka itu kalau dari keributan keluarga seperti itu tuh. Mantap. Mantap. Roastingnya ngeri-ngeri amat dah ya, makanya gak usah ngurusin urusan yang bukan urusan lu gitu loh. Giliran kita roasting bilangnya gak sopan anjing gitu kan. Orang tua kan begitu kan. Ngomongnya ah kok mereka kan selalu berlindung di balik kata-kata kamu tuh masih kecil gak sopan ya. Lah situ gak sopan duluan gitu loh. Memangnya menjadi orang tua itu memberikan hak untuk menjadi tidak sopan gitu. Kenapa harus kita mulai sopan sama orang tua? Kenapa orang tua gak bisa sopan gitu kan? Anjir. Besoknya si tante gak mau ikut secara keluarga lagi ya. Bye-bye. Dadah kalau kata gue mah ya. Kalau kata gue sih dadah ya. Kalau kata gue sih bye-bye. Bagus gitu kan. Tiap minggu kita tiap tahun kita gak harus kepikiran gitu kan. Ini kita bakal ngomong apa ya ke si tante ini ya gitu ya. Kira-kira apa yang bisa kita katakan untuk menyakiti dia lebih dalam lagi ya kali ini ya gitu kan. Hitung-hitung ngurangin dosa gitu kan. Hitung-hitung ngurangin dosa gitu kan. Lumayan. Oke, spinal ada 21. Tuker sama inilah, bolehlah. Anytime. Coba extras, chicken head ini dulu. Tapi mau gimana, Pap? Tante gue cantik. Nah, ini sih lu sama-sama anehnya sama mereka yang sange sama suspended sih kalau kata gue. Dari ngomong tantenya udah cantik aja gue udah curiga gitu loh, ya. Gue nggak bisa husnuzon. Udah ada omongan-omongan kayak gitu, gue udah nggak bisa husnuzon soalnya. Udah nggak enak di telinga gue gitu loh. Di telinga gue tuh udah nggak enak gitu loh itu. Wah bener kan ada chainsaw kan? Tunggu. Ini kita nyalain dulu bentar.
Ah. Kalau di aslinya emang ada di sini ada musuh web ya. Kalau di sini aslinya ada dia sama ada parasit. Parasit yang laba-laba tadi. Oke. Okay. Aslinya emang ada. Yang enggak ada itu dia obviously sama dia nih yang pakai palu. Lumayan lagi. Untung kita kesini ya. Wah! Lah, dipindah ke sini ternyata. Baru tahu. Itu mod atau emang selalu ada di situ kalau yang aslinya itu? Ya itu baru gua nggak tahu tuh aslinya. Ada kagak? Aslinya ada nggak di situ? Seingat gua harusnya nggak ada deh. Cek item nggak ada tadi udah kosong di situ. Nggak ada apa-apa. Jadi squad time maker regenerator itu pemakan buah gomu-gomu. Pemakan buah malaikat lah, bukan buah setan ya, pemakan buah malaikat dia. Oke, okay, let's see ada apa di depan. Yuk, boleh guys, sambil di like dulu streamnya. Siapa tahu tamat hari ini. Not exactly covert, but it'll have to do. Gue sih udah capek. Eh tadi gue udah nge-save belum sih? Eh tadi gue belum nge-save ya. Nah, yaudah gue balik dulu deh, gue nge-save dulu deh. Eh, aduh jangan deh, jangan macem-macem deh. Takut gue. Save dulu. Oke, save. RAM HyperX Fury katanya udah nggak produksi lagi. Apakah yang dijual di OL Shop itu KW atau emang tengkulak aja? Wah, nggak tahu deh. Gue belum pernah dengar kabarnya tuh. Mungkin bisa ditanyakan kepada yang lebih mengerti mungkin. Kalau emang nggak yakin sih mending lu coba beli yang lain ya kalau kata gue. Kalau emang udah nggak yakin dari awal mah. Biar lu nya juga tenang belinya. Tumben pada lemah begini. Sip. What the hell? Ada RPG lagi. Harusnya di sini nggak ada loh. Beli brand lain aja kalau nggak yakin mah, lagi yang brand RAM itu udah banyak sekarang. Beli Corsair aja lah, bisa lah ya. Kalau nggak tim oke kok. Beli yang pasti-pasti aja guys. Magnum ammo. Oke, kita lihat ada keanehan apa di tempat ini. Ini kan pasti tempat yang paling aneh nih. Ini kan keanehan kan pasti banyak di tempat ini, yakin gue. Coba ini pakein dulu. Jual. Pengen beli first aid spray, beli ini.
Okay, let's see. Ini crafting butuh flash grenade 2. Terus rifle ammo kali boleh. Okay. Itu bukan laser RPG sih, itu laser itu tuh apa, machine gun tuh. Oh, ini gak akan ada, ini gak ada, gak ada ini gitu, gak ada serangga gitu. Oh, oh iya gak ada ya, kita gak bisa hunting serangga di sini ya. Oh, baru apa gimana tuh, emang efek modnya ya berarti ya. Biasanya gue selalu bisa nembak dari sini, kok sekarang tumben gak bisa ya. Gak dapat mulu anjir. Oh ya diganti. Oh ya mungkin gantinya Chainsaw Family, bukan itu apa, bukan si tikus. Gantinya bukan tikus, tapi Chainsaw Family berarti. Wah, berarti perspinalan yang kita ambil dari request berakhir di situ dong. Ya sudahlah. Padahal main kalau bisa nambah lagi. Nggak ada peledakan di sini. Waduh. Kaget gue kira laser apa? Laser machine gun kok tiba-tiba ada di sini, ternyata aku biar tuh. Sip. Oh, bawa dinamit ya? Coba keluarin dinamitnya. Atau... Nah. Meledak, abangku. Ranjaunya sebelah mana anjir? Oh, oke. Okay. Kita nggak bisa lewat sini. Waduh, ribet juga ya. Wah, ini kalau kita nggak bisa lewat sini, lewat mana dong? Ini bisa kita tembak dari si... Nggak bisa sih. Oke, okay, let's see. Gak bisa, ini kita kalau misalkan mau nembak pakai cara itu emang harus pas banget timingnya. Eh apa sih lubangnya? Oke, emang gak bisa berarti, susah. Mungkin sama modernya emang... Hey, what the...
disuruh muter lagi. Ngentiau, emang ngentiau. Lewat mana enaknya biar gak tembak ya. Yah! Come on! Dari sini bisa kali. Atau sebenarnya mungkin bisa lewat kalau misalkan udahlah. Ya, mati dong gua, Pak. Ya, malam ini Ada merasakan bagaimana rasanya ada arrow atau peluru di pantatnya dia. Apa emang disuruh muter berarti lah. Mana dapat blast arrow lagi? Astagfirullahalazim, ya Allah. Siapa sih yang mau fokus sama ranjau ketika kita udah segini banyak yang harus diurusin? Buset dah. Heran banget nih modder. Masalah hidupnya banyak banget. Itu rocket launcher? Yap, it is. Oh, itu kamu bawa roket launcher lagi. Oke, okay. Dor. Untung tuh padan. Ini modernnya waktu kecil disiksa apaan sih sama orang tuanya, anjir. Sampai-sampai harus memproyeksikan. There you are. Heran banget. Katanya percaya nggak, Pap? Kalau modernnya bilang kalau nggak bisa mainin Nimot berarti skill issue. Katanya gitu. Lihat aja komennya di Nexus. Ah. Ngentot lu modder lah. Diem aja lu lah anjing. Sobat gue. Apa sih? Dah mati kan? Jadi basically kata dia itu git good ya. Udah nggak ada itu git good gitutan. Diamlah komoder. T
Tinggal balas ayalah sih paling issue. Aduh. Kasih apa? Kasih balasan yang lebih kasar bisa enggak mungkin? Makiannya kurang kasar sih. Dia udah kayak player PGR ketika lihat ada orang yang enggak bisa selesaiin stage. skill issue. Emang modern kelaminnya dulu. Abis ini lu inilah, lu mod tuh kelamin tuh lah. Armor. Ah, udahlah. Udah keburu di sini, malas gue balik lagi. Bismillah, Allah bersamaku. Allah bersama bulu ayam. What the hell? Get back there. Jangan buntung pala gue, jangan buntung. Tapi merah. Aduh, udah begini gak ada flashbang lagi, ah. Kalau ada flashbang, enak banget padahal. Oke, mau lihat yang git good. Nah, ini git good nih namanya nih. Abis itu bentar lagi mati gitu kan, gue ngomong gitu. Karena emang biasanya kan begitu. Aku biar tuh this asshole. Apa, belum? Masih hidup. Oh, udah tuh kan udah jadi banyak tuh badannya tuh. Udah banyak yang menyala-nyala tuh. Oh, udah muter kan belum? Belum. Udah. Ayesta. Duar tuh Ayesta tuh. Dor, meledak lagi. Ayo, dor tuh, Magnum. Lagi, ayo, tusuk lagi, ah, tuh. Dah. Gila, lu harusnya nggak ngasih tau gue kalau modernnya ngomong gitu sih. Gue jadi makin kesel anjir sama modernnya, sialan banget emang. Pas lasernya di situ tadi. Parasite today. Pa, mau keluar parasit? Enggak. Oke.
Laeda bisa narik kapak Ganado juga. Enggak, itu mah kebetulan aja. Kebetulannya kelihatannya kayak narik kapak Ganado. Enggak bisa kok dia. Ah, mati dah. Pap, not parasit today, not ngeluh today. Iyalah, gue hari ini gak ada ngeluh. Gue sibuk marah-marah gue dari tadi ya. Sama modernnya yang bilang skill issue, ha? Skill issue, skill issue, skill issue. Kelaminmu tuh skill issue, eh. Bukannya bikin anak malah bikin mood yang nyusahin. Dasar loser. Nah, dapat beetle. Udah lama gak dapet. Ramah sekali streamer ini. Ramah dong. Barusan bahasa gue sopan kan? Sopan lah. Buset. Gila. Bang Regi Miawauk aja kalah sopan sama gue barusan. Kayak tapi kalau nggak tamat malam ini kayaknya kagok juga ya, kita udah nyampe sini juga soalnya sih. Untung nggak puasa pas marah-marah. Untung main mode ini tuh nggak pas puasa gitu loh. Kalau pas puasa tuh bayanginnya puasa gue udah batal yang ada. Tuh ya, untuk bikin gue tambah kesel lagi ternyata ada fun fact lagi nih ya. Buat nambah fuel and rage, beberapa bug emang sengaja nggak dibetulin sama modnya. Termasuk pas NT crash tadi. Berarti pas gue tadi crash yang menyala abangku itu emang sengaja sama modernya nggak dibikin. Kan... Bodoh lah. He's got the power gitu ya untuk ngebenerin, tapi sampai dia sengaja nggak dibenerin gitu kan. Emang tiba-tiba ada yang nyanyi tuh di kolom komentar tuh, I'm not insane gitu kan. Apa tuh maksudnya? I'm not insane gitu ya. Come back to me, it's almost easy, gitu ya. Keren lagi nyanyi. Ngentot. Masih bisa dia pasang ranjau di situ, hah? Masih bisa dia pasang ranjau di situ. Lihat orang. Orang. Gue sampai bingung mau ngomong apaan. Dah. Gua mulai yang kena roasting, Bab. Bukan roasting itu. Itu lagu enak zaman dulu itu. Justru itu bukan roasting, itu referensi itu. Aduh. Case upgrade-nya baru dapat sekarang ya, anjir jauh banget gila. Setelah jalan jauh baru sekarang lagi dapat case upgrade-nya. Wow. Ini monster ada penjelasan, gue lupa. Ada literally di tempat ini kok. Yang apa? Pokoknya dia tuh eksperimen, dia tuh subjek plaga yang gagal. Tapi setelah dia kena ember, tiba-tiba mutasi dia jadi bagus gitu. Bagus tuh dalam artinya jadi kayak tadi. Mutasinya tuh bikin dia jadi gak bisa...
bikin dia jadi punya kemampuan regenerasi yang tinggi gitu ya. Cuman dia jadi gak terkendali gitu. Gak bisa di apa, gak bisa dikendaliin, gak bisa nerima perintah. Pokoknya jadi berserk aja. Ini apa lagi nih di sini nih? Ada apa lagi di sini? Gak ada. Gak ada something gitu. Gak ada mod yang aneh-aneh lagi gitu, huh? Bilang bab sama modernya, orang ngatain orang skill issue, lu sendiri nggak bisa benerin bug mod sendiri. Ah, betul. Betul, 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 betul. Coba, hey, kalian yang merasa subscriber resilor, lu spam komo. Enggak, jangan ding, ntar nama Indonesia jelek lagi, anjir. Ntar Indonesia jelek lagi di mata publik, anjir. Udah, jangan ding. Ntar aja gua aja yang marah-marah di sana ya. Lu gak usah pada jadi pasukan marah-marah, ntar gue aja yang marah-marah, lu mah gak usah marah-marah lah. Anjir, ntar Indonesia jelek lagi nih. Udah banyak yang kasihan sama kita, soalnya kita simply tinggal di Indonesia aja udah bikin orang kasihan gitu loh. Jangan dibikin tambah jelek lah ya. Udah, jangan. There's no room for half measures. The weak exist to serve the strong. Oke. Okay. Okay, I'm done here. Sip, lanjut. Ah, there you are. Bukan nggak bisa dibetulin, tapi sengaja nggak mau dibetulin. Cek aja di Nexus file. Enggak. Itu dia lagi ini aja. Dia lagi projecting kelemahan dia aja. Jadi sebenarnya dia tuh bukan modder yang jago-jago amat gitu. Enggak, dia nggak bisa. Itu sebenarnya nggak bisa. Cuman dia karena dia insecure, jadi dia harus ngomong seperti itu. Pembelaan, biasalah api-api, ya. Yeah. Biasalah api-api, ya. Yeah. Biasa, itu sebenarnya hanya proyeksi keinsecurean dia doang, ya. Yeah. Begitu, guys. Kata modernnya, emang lu bisa bikin mod? Gak bisa. Tapi gue bisa kritik lu abis-abisan, mau apa lu? Hah? Gak bisa, tapi gue bisa kritik habis-habisan, mau apa lu? Cui! Oh, ternyata di sini gak ada yang aneh lagi ya. Oke. Okay. Ya kayak ini harusnya bisa sih beres hari ini sih. Leon's headed for their sanctuary. Tadi ada yang bilang katanya di laser room ada Verdugo. Wah, udah gue siap-siapin broken butterfly padahal malah nggak muncul. Hmm. Emang demenannya tuh nakut-nakutin gitu loh, heran. Suka bikin panik. Oh iya pap, kemarin dapat berita katanya Project Dead Space Remake gak akan dilanjut katanya karena penjualan Dead Space Remake 1 katanya kurang kata IE. Enggak, itu udah di itu ya. Udah dibantah sama IE-nya, tapi bantahannya sendiri juga bikin rada down. Ya, jadi IE sudah membantah kabar itu. Katanya tidak pernah dibatalkan karena katanya Dead Space 2 Remake pun sedang tidak dibikin dan belum direncanakan, katanya gitu. Tidak direncanakan malahan, ya. Jadi kabar tentang yang katanya Dead Space yang pertama itu penjualannya jelek, terus akhirnya jadi bikin Dead Space 2 batal dibikin, itu salah ya. Tapi itu bukan konfirmasi apakah Dead Space 2 tuh benar dibikin atau tidak gitu loh. Nah, itulah pentingnya kenapa kita tidak mendengarkan rumor ya.
Itulah pentingnya kenapa kita tidak mendengarkan rumor gitu loh. Yang satu bilang A, yang satu bilang B, kan? Hati-hati. Itu IE-nya sendiri loh yang langsung ngomong loh. Ya. IE-nya udah langsung nyanggah loh. Jadi hati-hati loh, ya. Hati-hati. Yo bab, duluan tidur dari selesai lebaran di Bandung ke Majenang bolak-balik gak dapat tidur full. Waduh. Gak tanggung-tanggung Majenang lagi, bro. Hati-hati, bro, di jalan, bro. Istirahat. Kalau misalkan gak bisa tidur ya silakan balik ke sini lah ya. Mungkin nanti lu balik ke sini gua masih marah-marah palingan. Palingan gua masih marah-marah gua bentar lu balik ke sini. Gak mau capacity, gue berita apaan yang udah beres. Ini kali ya. Ah sip, abis lagi duit gue, tinggal sisanya ntar gue abisin ini deh. Reload speed kali ya, upgrade ya. Ah sip, tinggal 900 perak tuh duit gue buat upgrade gituan doang. Gak pengen interview scriptwriter game mereka apa mengingat cerita RE bagus banget apalagi di Village. Sebenarnya gue malah pengen ini sih, pengen coba interview voice cast gitu, cuman gue belum tahu prosesnya harus seperti apa gitu, kayak cara nge-reach out mereka gimana, terus kompensasi mereka tuh bakal seperti apa gitu. Gue belum tahu dan itu masih gue cari-cari gitu. Tadinya gue pengen melakukan itu di RE4 Remake ini, cuman waktunya nggak cukup dan gue kebanyakan nggak taunya, jadi kayaknya gue tunda dulu. Akhirnya mungkin nanti kalau misalkan next ada Resident Evil baru gue coba lah ya, tapi gue tidak menjanjikan gitu loh. Ya tanya-tanya ke Dan Allen Gamingnya sih. Dan Allen Gaming bisa ditanya sih, harusnya bisa ya, karena dia udah sering interview voice actress emang. Dulu perasaan udah pernah sama, ya itu kan aktor film. Dan kalau yang Welcome to Raccoon City itu udah di arrange sama Sony. Ya, jadi itu kan jatuhnya jangket. Itu kan jangket interview jatuhnya. Dan itu semua sudah di arrange sama Sony. Itu mah kebenaran Sony yang ngundang gua gitu kan. Ditawarin, tertarik enggak gitu. Ya gua bilang tertarik lah. Enak saja tidak tertarik gitu kan. Ntar lah. Gue coba DM lah, eh. Siapa tahu jadi surprise yang menarik. Waduh, gue nggak ada itu. Gak ada flash grenade. Bang, banyak amat, bang. Kena tendang gak tuh? Lu gak mau mati apa? Nah gitu kek. Ampun. Harus ngeluarin ini deh akhirnya. Lagi nih. Kata selain kenal Aldo, Bang Sony juga kenal. Nape jadi si Bang Sony TLM? Hah? Napa jadi Bang Sony-nya TLM? Beda.
Woi. Ini Sony Pictures, Pak. Kenapa jadi Sony TLM? Kenapa jadi Bang Sony? Beda dong, sayang. Buset. Oh, bisa ditembak ya roketnya ya? Oh, roket bisa ditembak, baru tahu gue. Oh, bisa ya? Coba lagi. Gagal. Enggak, ini gue pure penasaran ini. Ini gue pure penasaran, ya. Gue harus coba lagi ini, gue pure penasaran ini ya, tolong. Ini gue pure penasaran. Gak, tapi gak kena. Oh, berarti emang tadi gue lagi... Emang tadi hoki berarti ya, kayaknya ya. Emang tadi lagi hoki aja kayaknya ya. Emang tadi hoki kayaknya ya. Lah, baru tahu roket bisa ditembak. Oh gitu. Wow. Definisi mati penasaran ya. Itu in alternate universe Ada bangkit kembali sebagai arwah penasaran dia. Dia penasaran gitu kan. Jadi roket tuh sebenarnya bisa ditembak atau enggak? Tolong Leon katanya. Bantu aku Leon. Terus tuh enggak mau berhenti-berhenti tuh gue lihat tuh. Can you just die? Itu gara-gara kena temennya sih. Ya mungkin karena kena Ganado tadi ya. Bukan karena dia... Bukan karena gue tembak mungkin ya. Emang gak sengaja kena temennya. Abis itu meledak depan muka dia gitu. Makanya kelihatannya kayak gue ketembak. Ya mungkin aja ya. Kayaknya bukan gue yang berhasil nge-parry roket launcher gitu loh. Padahal kan... Kalau kata-kata bener itu bisa ditembak kan, itu bragging right itu kan. Anjir. Peri apa? Peri chainsaw? Peri kapak? Udah biasa. Peri dong roket gitu. Peri tuh roket dong. Gila. Keren banget gua. Here we go. Dia bisa-bisanya gak kena efek flashbang anjir. Healing. Ada granat ya. Untung gak ada ranjau lagi. Rame banget, gila. Royokan juga mereka mainnya. Dah.
Feeling gue di depan ada yang aneh ya. Feeling gue di depan ada yang aneh. Jadi mari balik, save, terus lanjut. Feeling gue gak enak di depan nih soalnya nih. Tiba-tiba ada ngeng-ngeng-ngeng gitu kan. Gak. Feeling gue gak enak. Perry the Platypus beda. Itu Duver Schmidt. Beda. Itu Perry the Platypus itu Platypus. Tolong, beda itu. Belajar sama Wesker bab cara Perry Rocket itu kayaknya lebih ke blocking deh kayaknya ya, daripada Perry itu ya. Perry Chainsaw, Perry Rocket, Perry the Platypus. Oh. Gue liat-liat udah belajar ngelawak loh. Udah ngerasa lucu lu ya. Gila. Keren banget. Gue liat-liat udah ngerasa lucu loh. Lucu banget lu ya kayaknya ya. Tuh kan apa gue bilang? Gituan nongolnya? Hah? Nggak percaya. Chainsaw-nya yang itu lagi apa? Yang... Oh, yang double! Yang double! Dan kepalanya pakai tameng. Kepalanya pakai besi. Dan mati. Gue mau balik gak bisa. Mau nge-save padahal. Baru kali ini trap membantu ya. Manfaatin aja. Rematch pap gak lihat tadi. Makanya buka tuh mata. Anjir kasar banget ya gue. Tadi Saweran masuk dari Scott Haymaker, bukan gak bisa. Sorry, itu mah tadi udah dibaca dari Arsia Wen. Mbak Kunti di kamar kos gue lagi bete, ditinggal mudik 3 hari ya. Coba Mbak Kuntinya digauli dulu lah ya. Kalian kan pada suka sama Liker. Harusnya kalau Mbak Kunti gak terlalu menjijikan kayak Liker lah ya. Jadi coba digauli dulu lah si Mbak Kuntinya, kasihan. Meledak ke bangku. Gue mendengar something, ada yang... Gue kira si Krauser loh yang jadi Chainsaw loh. Ternyata dia. Matt Reza, pap maaf telat sedikit rezeki buat Chainsaw ya pap. Ya ntar gue beli Chainsaw lah ya. Ntar gue beli Chainsaw lah. Merayakan kegilaan gue main game ini, ntar gue beli Chainsaw udah ya. Boleh, idenya menarik sih. Motong pohon abangku, ntar gitu ya. Motong pohon abangku. Lu ngapain reload sih? Aduh. Kok jadi rame begini?
Aduh. Langsung dikeroyok sama bawahan-bawahannya. Marah anjir bosnya dibunuh. Ngamuk. Dah. Aduh, gua telat ya. Lumayan ya. Lumayan dari tadi soalnya. Dari Ichan, Huchan, baru nonton. Dah itu punggung ada. Duh, itu punggung Aida pengen banget gua kerok. Gak apa-apa, gak apa-apa. Gak apa-apa, gak apa-apa. Lu normal. Ya, lu normal. Ingat, 1 juta orang di sini ada yang pengen sama suspended liquor, ya. Ingat. 1 juta orang yang menonton Reels itu ingin dengan suspended liquor, ya. Jadi lu normal, ya. Be proud of that, ya. Banggalah sudah menjadi normal, ya. Gak apa-apa. Itu patut dibanggakan itu. Bagus. Aduh, ya Allah. Lebih agak lain yang kemarin, fetis rambut basah. Itu pun juga masih normal, please. Udah. Itu pun juga masih normal, gak apa-apa, swear. The bar is very low, eh. Batasannya tuh udah turun sangat ke bawah, eh. Udah sangat ke bawah turun nih, eh. Gak apa-apa, itu normal. Yang penting gak usah itu, eh. Gak usah makhluk itu ya, yang penting ya, please. Please, do not. Bare minimum is very low, guys, ya. Usahakan jangan makin turun lu orang. Eh. Bang, Kunti di kamar gue udah tenang, udah kasih kembang 7 rupa sama kopi hitam sambil lihat stream lo. Kunti lo seleranya bagus juga ternyata ya. Nontonnya Resilor gitu loh. Waduh. Gile. Semasa hidupnya tuh kayaknya anak gaul banget tuh. Gue lihat-lihat tuh. Gue lihat-lihat seleranya keras juga tuh si Mbak-mbak Kunti tuh. Kayaknya mending udah bisa kita jual semua kali ya. Rizaldi, gak perlu dikrokin. Aida udah beli plosa, minta dikrokin Leon. Yuk plosa masuk, yuk. Gak perlu dikrokin. Aida udah dapat, udah beli plosa, minta dikrokin Leon. Yuk plosa masuk, yuk. Yuk plosa masuk, yuk. Gitu. Saya yakin di sini banyak remaja jompo, ya. Termasuk kalau saya bukan remaja jompo ya, itu saya bisa menyombongkan diri ya, tapi kadang-kadang saya juga pegel kalau misalkan habis nge-gym gitu ya. Nah, mungkin di sini plosa kalau mau masuk boleh banget ya. Di sini target pasarnya akan sangat akurat ya. Karena di sini banyak yang jompo gitu loh. Ya, jadi boleh mas-mas atau mbak-mbak plosa boleh masuk ya, gua rasa ya. Udah, ini demografinya udah seksi banget di sini nih. Soalnya banyak banget yang tertarik sama yang begituan pasti, ya. Gila. Masuk ini. Seksi harusnya nih buat plosa nih, gila.
Apalagi buat para remaja jompo di sini ya. Udah pasti masuk itu mah. Masuk gak sih? Masukin aja deh. Tiba-tiba jadi masukin aja tuh anjir. Kalau fetishnya sama mutasi Rachel, apa termasuk normal? Enggak, lu mutasi sama sampai ke ganti kan anjir si stream gue, sampai gue kaget sendiri anjir. Ini gara-gara lu nanyain mutasi sampai gue kaget keganti sama bekas sponsor Acer Predator kemarin anjir. Buset dah. Bangsat, yang streamnya kaget apalagi gua. Ya Allah ya Robi, lu sih nanya-nanya mutasi anjir. Aduh. Plus satu kayak ini apa? Kayak fresh care gitu. Buat minyak angin lah, minyak angin gitu lah. Sawaran dari mana tadi, belum ke-upgrade. Dari YP Sensei. Kalau misalkan dapat jodoh mirip kayak Ada Wong, gimana, Pap? Ya itu berarti rezeki lu, alhamdulillah ya. Itu berarti rezeki lu ya, nikmatin. Cuman tolong diperhatiin aja gitu loh. Jangan sampai dia kerja buat perusahaan kriminal ya. Tolong diperhatiin, diawasin, diurus, dikasih duit yang banyak gitu loh, biar dia stop jadi tentara bayaran. Kan Ada kan tentara bayaran kan. Urus yang bener, jadi dia enggak harus jadi tentara bayaran lagi ya. Kalau lu enggak bisa ngurusnya ya udah. Hilang tuh Ada ya. Jangan harap lo. Urus yang bener ya. Ada udah capek ngerjain misi mulu. Terus sekarang tiba-tiba harus dapetin lu gitu ya. Mesti bayarin makan lu, mesti masakin makan lu gitu kan. Sementara dia udah kebiasa punya duit banyak gitu loh. Terus tiba-tiba sama lu gak dikasih duit sama sekali. Ya rugi. Yang bener aja. Rugi dong. There you are. Insulin. Katanya, kata sawerannya apa tuh? Dari Ujang, apakah ini efek samping dari jomblo terlalu lama sampai mutasi-mutasi dijadikan fetish? Mungkin ya. Mungkin ya, bisa jadi ya. Mungkin ya, bisa aja ya. Coba testimoninya mungkin. Saya menjomblo baru 4 tahun, jadi belum relate deh. Kecuali kalau itu dianggap lama ya, saya tidak tahu deh kalau itu. Woi. Jir, disebut kafir sama Saddler. Emang begitu kan? Yang tidak sesuai dengan Illuminados itu kafir kan menurut dia kan? Bayangin. Lu disebut kafir sama orang yang matanya ada di mulut gitu kan. Gak malu lu. Balas lah. Bunuh makanya begini. Wah ini sih pasti gua kena ini. Ini mah pasti gua mati nih. Kalau gak ngisi nyawa ini. Nah kan, kena kan. Kayaknya kita bisa pakai broken butterfly deh. Aduh. Pap, Ada Wong pakai deodoran enggak?
Ya ntar kalau misalkan lu udah bisa nyium keteknya, lu kabarin gue lah ya. Kalau gue sih cukup yakin untuk tidak mau mencoba ya. Ada nggak pakai deodoran pun tetap kukokop, mah agak lain sih kalau itu mah kalau kata gue lu ya. Saweran dari Zero Kuni, ini lagi ngadu waifu mutan. Aku sih Alexia Ashford. Aduh, Alexia Ashford deh. Ya. Lu salah dikit, lu dibakar. Maksud gue ya. Lu salah dikit, lu kena bakar. Mau lu gosong ya. Setiap hari dia menyala pacarku gitu ya. Oh, bukan pacarku, menyala budakku gitu ya. Menyala budakku gitu ya. Mana mau dia pacar, dia pengennya budak. Budak dia maunya, mana mau dia punya pacar. Ih, enak banget punya pacar. Budak lah, biar terus suruh. Salah dikit duar api langsung. Dari Fadli katanya gak boleh gitu dong bang, namanya cinta kan gak ada yang tahu. I still can fix her bang, suspended kalau dipoles dikit cakep kok. Iya mungkin lu bisa memperbaiki dia ya, mungkin lu bisa fix her, tapi gak ada yang bisa fix you ya Fadli ya. Fetish lu sudah beyond saving, jadi dadah gitu ya. Karena lu sudah beyond saving gitu loh, bye bye gitu ya. Lu udah gak ketolong sih, Pak. Eh. Lu udah gak ketolong. Udah gak ketolong lu mah. Mohon maaf nih. Udah gak ketolong. Kata Saddler juga you require absolution, ya. Yeah. Kata Saddler, lu udah harus dibaptis sama Saddler sih kalau kata gua sih. Lu udah gak ketolong, ya. Yeah. Saweran dari Andri, kalau fetishnya sama Ashley yang terbaring terus tangannya diikat normal enggak, Bang? Itu ya udahlah, sangganya lu nggak fetisin zombie lah ya, sangganya lu nggak fetisin mutan lah, eh, udah deh, gitu aja deh, sangganya lu nggak fetisin mutan, udah deh ya, sangganya lu nggak segila itulah ya, itu aja deh, eh, sangganya Ashley bukan mutan deh ya, udah deh, itu aja deh, ya Allah. Mentang-mentang udah kelar puasa langsung, ya tahu nih anjir. Ah ini ada merah. Nah ini nih, ada apa nih di sini nih yang lucu-lucu nih? Kan pasti banyak yang lucu di sini kan? Tadi kelihatan, cuman gue telat nyadar. Sung. Tidak kena abangku. Wih. Gojo Satoru abangku. Ada flashbang pakainya sekarang kali enaknya ya.
Kabur, kabur aja, kabur. Udah, jangan dilawan. Ini tadi waktu loh. Uset, gak kurang banyak itu yang turun. Naik, 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 naik. Eh? Sialan, bisa-bisanya lagi. Kena gitu, kena kapak. Oke, dapat. Coba ini di depan nih ada apa lagi nih yang lucu nih di depan nih? Ah, oh, ada bisa dikombain. Eh, itu apa tuh? Eh, ya. Ya udahlah. Kita loncat diurus dulu kali ya. Buset. Masih hidup. Nah, kan jadi ingetnya kan di sini kan kalau di walkthrough jadi bubur beras Ada kan di sini kan. Jadi bubur beras merah kan di sini. Gimana caranya untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama kan? That's the idea. Granat yang gede mana? Makin dekat. Sip. Udah beres nih kayaknya, gak ada yang aneh-aneh lagi nih. Udah ketemu Haley Williams di sini soalnya. Let's see apa yang aneh lagi di sini. Udah nih. Kelar. Udah nih, gak ada apa-apa lagi nih. Gak apa, gak jadi si Wesker lagi gitu. Kayak di desa gitu. Gak ada lagi tambahan aneh-aneh gitu. Apa tiba-tiba abis ini dua ada lagi yang aneh. Coba skip. Skip. Bener loh. Bener loh, gak ada lagi yang aneh. Kata modernnya kalau yang gak bisa namatin tuh skill issue katanya. Di bagian, di chapter 5 dia gak nambahin apa-apa anjir. Yang aneh cuman chainsaw 2 doang. Skill issue katanya, makan tuh skill issue. Dia aja bikin mod di detik-detik terakhir gak bener anjir. Mengecewakan. Dipakai lari aja tadi bisa gitu kan. Get good my ass ya, bener ya. Get good my ass emang. Mengentut lah. Dua artinya abis ini ada lagi. So we open fire. No. Lanjut Inferno bab, tar dulu lah. Tamatin Tormented Souls dulu lah, ya. Abis ini pengen lanjut Tormented Souls dulu, guys, sebelum kita
sentuh lagi R4 nanti dulu lah ya kita. Tormented Souls belum, Fatal Frame 2 belum ya. Nanti R4-nya kita simpan lagi dulu ya. Modnya kita coba nanti lagi yang lain. Masih banyak kan modnya kan yang bisa dicoba kan nanti makanya. Tormented Souls kan belum, Fatal Frame 2 juga belum kan. Santuy. Ada kontar ya. Fatal Frame 2 aja belum kita lanjutin lagi kan. Jadi santuy, tenang. Nanti ada momen yang lihat gua stres lagi kok. Tenang aja. Lu makan pasti tahu itu yang emang pengen lu yang diomongin kan gitu kan. Emang itu yang pengen lu lihat gitu kan ya. Oke, mari kita bahas Gozali minus 1 biar nge-crash lagi. Kalau kata gua lu masuk Discord, gua bully langsung lu di sana lu. Sebel banget gua dengerinnya dari kemarin anjir. Pas ya, sekarang jam 23.18. Kita streaming udah berapa jam sih berarti? 3 jam 3 menit ya. Ini lebih lama daripada stream-stream yang kemarin sih. Tapi ya lebih lama karena ini sudah tamat ya. Karena udah tamat. Pas jam 23.19 berarti pas 3 jam. Karena tadi kita mulainya jam 20.15 kan. Terus tamatnya di jam 11. Jadi pas bener-bener straight 3 jam kita dapetnya. Ya. Mantap. Jadi gua rasa untuk Valkyrie Mode kita bisa sudahi sampai di sini ya. Valkyrie Mode is officially done, selesai ya. Dan ternyata segampang itu, guys ya, segampang itu, sekutu itu ya ternyata modnya ya, nggak ada susah-susahnya ya. Cuman ngandelin bug mode doang, terus kebanyakan armor. Kebanyakan chainsaw ya cuman udah inilah ya. Buat alumni R4 randomizer mah udah enggak ada apa-apanya lah ya. Udah kentut lah ya. Udah kentut lalu aja ini mah ya, udah enggak ada apa-apanya gitu ya. Pret lah ya, udah pret gitu lah. Ya. Gua enggak tahu besok apakah ada live atau enggak. Gua belum tahu ya. Kebetulan gue besok juga ada acara keluar. Gue gak tau sampai jam berapa. Ya tapi sepertinya sih kemungkinan besarnya besok tidak akan ada live ya. Sepertinya ya. Kalau ada ya gue tidak mengganggu gitu. Ini gara-gara gue baca chat ada yang ngomong ganggu aja tiba-tiba jadi mengganggu gitu kan. Gue tidak menjanjikan ya, tapi satu lagi yang lagi gue kerjain sekarang adalah video yang ada berhubungannya sama Resident Evil 6. Tenang, ini bukan roastingan untuk Resident Evil 6 lagi ya, karena ini adalah satu cerita yang pengen gue bahas juga. Dan who knows, mungkin kita agak ngayal sedikit ya kalau misalkan sampai ada yang namanya Resident Evil 6 remake, whenever it is gitu ya, nggak tahu tuh. Tapi ini cukup menarik harusnya pembahasannya, jadi bisa ditunggu aja nanti untuk video panjangnya ya. Ditonton videonya guys, jangan cuma nonton yang 1 juta views aja ya. Si suspended teh. Ya. Anjir gue heran banget gila. 1 juta views. Benar. Ini ada yang pengen gue cek dulu, Katanya ada new game, ada PRL ya di New Game Plus ya. Benar. Ini pengen gue cek dulu. Iya. Gue denger katanya ada PRL di New Game Plus. Jadi ada yang bikin pakai modelnya ini apa? Modelnya RM4 yang biasa dibawa ke sini si PRL-nya. Oke, kita cobain dulu ya. No Amber. Mana tapi enggak ada di merchant. You know the terms. We're good. Welcome. Di merchant bukan? Oh iya PRL 9000. A weapon infused with power from another world. Another world lo buset. Ini orang pernah mainin R4 yang ori apa gimana ya anjir. Attack enemies from a distance by harnessing the infinite power of Argent energy ha. Kenapa jadi Doom tiba-tiba? Kenapa jadi Doom anjir? Kenapa jadi Argent energinya Doom? Ini tiba-tiba jadi bahas Doom guy. Ya jadi ini pakai modelnya R4 yang ori ya.
Ini pakai modelnya R4 ori dimasukin ke sini gitu. Dimasukin ke R4 ring, makanya ini modelnya yang paling burik sendiri ya ini. Karena kan ini modelnya R4 ori dimasukin ke sini, dimasukin ke re-engine. Harus jarak dekat banget katanya. Enggak, langsung beres tuh, enggak harus jarak dekat. Bagus lagi nih mah. Sama kayak yang ori. Sama kayak yang ori ini mah. Konyol juga gitu. Yang ori kan kurang lebih juga begitu. Apalagi kok yang ori kalau misalkan lumayan ini apa? Lumayan yang versi PC kan nyebar kan? Makanya gue gak suka PRL yang di PC tuh karena nyebar. Kalau misalkan yang satu mah oke, masih asik gitu. Tapi kalau yang nyebar itu jadi ini. Jadi gak asik aja gitu mainnya. Jadi kayak terlalu gampang. Mainin lagu The Only Thing They Fear Is You. Yeah. Kalau gak itu apa? Begitu anjir. Ternyata silau kan, lu gak bisa lihat apa-apa kan. Ya ampun. Dapap udah jam 12.24. Somewhere to end the stream eh. Bisa di upgrade gak? Oh gak tahu tuh. Ntar deh. Kita coba ke merchant abis ini. Gue pengen cari apa? Gue pengen ke musuh yang banyak dulu bentar nih. Bagus, cuman berisik pas efeknya terlalu banyak. Ya gimana? Ya modder can only do so much lah ya. Tuh jarak jauh juga bisa tuh. Gak harus jarak dekat kok. Jarak jauh juga bisa. Gak ngefek. Sama kayak PRL yang normal. Tuh, efek listriknya masih ada di sini. Mati. Ya ampun. Tuh, bahkan si Gucci pun masih bisa kena lagi ya. Oh, jadi dapet emas kan, harusnya senjata kan itu kan. Shotgun. Jadinya kesetrum sama bangku, weh. Ganado merah udah gak ada harga dirinya ya. Ini selir-selirnya Saddler juga udah gak ada harga dirinya, ya. Udah, mati, ya. Mati. Ada jackpot petir kali 500. Senjatanya sahabat PLN, ya, aduh. Udah lo, puas lo bayar. Lo udah puas lo jadi pelanggan BUMN lo. Aduh. Iya, tapi jadinya jadi ya inilah. Kurang lebih inilah yang gua rasakan kalau misalkan gua harus menggunakan PRL di RM4 yang ori gitu. Karena nggak asik jadinya. Gampang banget gila. Terlalu OP senjatanya. Bocil PRL senang melihat ini ya.
Mereka langsung ini apa? Mereka langsung ini puja modder ya. Wah, lihat nih. Modder lebih niat ketimbang Capcom katanya gitu. Wah, anjing gitu ya. Gila. Capcom could never gitu katanya. Gila lah, Capcom keren banget gila gitu kan. Senjata ini ada lore-nya enggak? Enggak ada. Pokoknya cuma senjata yang bisa mengeluarkan ini aja, mengeluarkan radiasi UV aja buat ngebunuh pelaga, enggak ada lore-nya. Itu emang senjata buat bonus doang. Senjata buat mainan doang gitu. Eh ya, tadi gue pengen lihat bisa di upgrade enggak? Enggak bisa ya? Enggak ada ya. Tuh. Enggak ada PRL ya. Adanya body armor, riot gun, broken butterfly. Enggak ada. Si PRL-nya enggak bisa di-upgrade. Dijual pun juga harganya 0 rupiah. 0 rupiah, 0 pesetas lagi. Gitu. Aduh. Aduh dah, sakit. Begitu guys ya, jadi sudah ini ya. Sudah habis ya penasaran ya, gua rasa ya. Jadi untuk Valkyrie mode ini sepertinya sudah kita lihat semua keanehannya ya. Termasuk si ini apa, si PRL-nya. Jadi kayaknya Sparkshot, ya mungkin memang sedikit ngambil efek dari Sparkshot-nya Re 2 Remake kelihatannya ya, gitu. Oke guys, kalau gitu untuk stream-nya kita sudahi dulu ya. Kita sudahi dulu sampai di sini. Sekali lagi terima kasih yang udah nontonin dari awal sampai beres ya. Thank you banget. Nanti kita bakal ketemu lagi sama Tormented Souls dan juga sama Fatal Frame 2. Pokoknya masih agak lama lah sampai kita akhirnya menyentuh lagi yang namanya mod-mod ini. Jadi bisa ditunggu saja ya. Sekali lagi terima kasih yang udah nonton, yang udah sawer, yang udah like juga. Tolong like dulu kalau belum ya, akan sangat membantu gue banget. Kita ketemu lagi di live dan video-video selanjutnya. Thank you dan bye-bye.